Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita dalam siri webinar penulisan artikel jurnal yang bertajuk Jurnal Impak Tinggi Scopus Siri 1. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan dengan seorang penceramah yang hebat ya, yang didatangkan khusus dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ceramah yang kita datangkan khas tersebut adalah yang berbahagia Dr. Nurul Fadli bin Hamidin, pencerah kanan ya, dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI. Baik, sebelum kita teruskan acara kita ya pada pagi ini, saya akan perkenalkan dulu penceramah kita kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berdasarkan kepada resume yang dibagi kepada saya ni, saya tengok ya, dia menggunakan diri dia sebagai researcher under construction. Tapi kalau melihat kepada pencapaian beliau ya, saya rasa bukan lagi under construction ni ya. Kita berhormat bertuah pada pagi ni. Bagi saya, beliau merupakan orang yang fully developed researcher ya. Tengok pada geran yang dia terima, pengalaman pelibatan dalam industri penerbitan memang agak apa, memang meluas ya. Dan kita beruntung sangat pada pagi ini dapat ditemukan orang yang mempunyai pengalaman yang luas, yang hebat, walaupun beliau sebenarnya muda lagi ya, tapi dia punya pencapaian cukup membanggakan. Dan kita amat bertuah pada pagi ini dapat ditemukan dengan beliau ya. Jadi saya akan bacakan biodata penceramah ini ya. Dr. Nurul Fadli bin Hamidin merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI. Beliau juga merupakan fellow akademik ya, dan fellow penyelidik di UPSI. Bidang penyelidikan beliau adalah dalam bidang kejuruteraan perniagaan dan kejuruteraan prestasi yang merangkumi pembangunan sipaling dan sistem peningkatan prestasi untuk otomotif Malaysia. Ya, saya bacakan secara akademik beliau ya. Baik, sebaik tamat pengajian pada tahun 2005 ya, beliau telah menyertai perguruan manufacturing Sdn Berhad sebagai eksekutif Kanban ya. Saya pun tak pasti Kanban ni apa, nanti mungkin beliau boleh cerita sikitlah ya. Baik, tugasnya pada waktu itu merangkumi tugas menentukan, mengukur dan mengawal proses kejuruteraan Kanban ya, untuk memenuhi sistem keperluan just in time. Beliau berpengalaman luas untuk merancang, memantau dan mengurus proses rantaian bekalan bersepadu yang merangkumi pesanan, penghantaran dan penerimaan proses berdasarkan sistem Product Delivery Instruction Order ataupun mereka dipanggil sebagai PDIO ya. Baik, antara penyelidikan aktif sebagai penyelidik aktif dan juga innovator di UPSI dalam bidang khususnya bidang kejuruteraan perniagaan dengan bersama dengan pakar industri terutamanya Proton ya, Produal. Oh, jadi kita tentang kereta ni apa nama ni, kita tak boleh cong lah dengan doktor ni ya, yang pakar ya dalam pembuatan kereta tempatan ya, Produal dan juga Proton. Baik, di samping itu juga ya, beliau membangunkan pasukan Lean Kaizen School. Banyak lagi lah terlibat dengan projek pendidikan dan inovasi di dalam bidang kejuruteraan ya, kejuruteraan pendidikan ya. Sebenarnya beliau memiliki ijazah dan master dalam pengurusan operasi dari UUM, terusnya mempunyai PhD ekonomi kewangan dan memperoleh doktor kejuruteraan dalam pengurusan perniagaan kejuruteraan.
Beliau memimpin banyak penyelidikan, projek penyelidikan yang melibatkan balance scorecard, Six Sigma dan pengurusan Lean. Telah memenangi banyak anugerah, 35 anugerah inovasi, dan juga telah menerbitkan 180 kertas jurnal mengenai topik kejuruteraan dan pengurusan industri. Jadi kalau kita baca, memang kita memang bertuahlah pagi ini dipertemukan dengan seorang insan yang betul hebat, dalam bidang industri, dalam bidang penyelidikan, juga penerbitan. Baik, seterusnya, sebelum saya serahkan kepada penceramah kita pada pagi ini, saya selitkan dengan serangkap pantun di sini. Berehat sebentar di ruang tamu, ruangnya luas, silingnya tinggi. Tampillah tuan, kongsikan ilmu, rahsia jurnal berimpak tinggi. Jadi saya serahkan majlis ini kepada Yang Bersuara Doktor untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Jurnal Impak Tinggi Scopus Siri 1. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih moderator Dr. Abdul Hadi Madawi, sahabat-sahabat di IPG, khususnya IPG Campus Ipoh. Alhamdulillah kita dapat juga webinar dalam tajuk penulisan artikel jurnal berimpak tinggi Scopus. So ini kali pertama, saya rasa kali pertamalah saya ingat saya dan IPG Ipoh kan, kita bersama-sama dalam sesi perkongsian ilmu. Okey, dari segi persediaan slide, nanti saya akan beri slide penuh ni dengan dengan moderator dan juga organizer untuk kita pagi ni. Jadi dengan masa yang ada, pagi ini kita akan buka dengan konsep asas. Kerana ni kena intro dulu, sebab nak jelaskan. Saya kalau mengajar bengkel penuh, bengkel penuh maksudnya dengan dapat sijil pensijilan lah, kita panggil sijil pensijilan, saya perlu 5 ke 6 hari untuk lengkapkan siri modul menerbitkan artikel jurnal Scopus. Itu pun feedback yang kami dapat pun semua kata laju. 6 hari tu pun laju, dia orang kata. Jadi untuk berkonsen kita untuk pagi ni, saya rasa daripada saya mengejar slide kan, biasalah kan kalau kita pensyarah ni kalau mengajar ikut slide, dia akan jadi terlalu mengejar silibus lah, lebih kurang macam tu. Jadi kita lebih kepada kefahaman apa dan kenapa kita kena tulis artikel jurnal berindeks Scopus. Jadi saya buka next slide lah. Okey, ini perkara pertama yang kita kena tahu adalah database. Okey, memang kita punya tajuk hari ni fokus pada nombor dua ni, iaitu Scopus. Jadi untuk slide yang pertama ni nak beritahu bahawa sebagai seorang penyelidik, dan saya rasa penyelidik dalam sistem pendidikan dekat Malaysia ni, dan bukan sekadar di universiti. Dalam universiti tu ada institut penyelidikan. Ada orang kata center of excellence, ada unit-unit penyelidikan. Dan juga kepada politeknik, kepada IPG dan seterusnya. Malah dekat sekolah pun, kalau kita tengok negara jiran kita Indonesia pun, kenaikan pangkat guru, guru di sekolah. Sebab saya ada beberapa kita panggil daerah lah, beberapa daerah di Indonesia. Bila kita datang sana, dia bagi tahu bahawa syarat untuk cikgu untuk kenaikan pangkat, dia kena terbitkan jurnal. Saya kata, ini universiti ke apa? Tak, ini sekolah biasa. Itu maksudnya mungkin di Malaysia nanti, satu masa nanti sekolah kat Malaysia pun kena terbitkan artikel jurnal. Saya very close dengan college community. College community pun untuk kenaikan pangkat pun dia kena terbitkan artikel jurnal lah. Walaupun dia punya, orang kata grade 41 lah kalau sebut dalam government ni, still juga keperluan untuk menerbitkan artikel. Jadi
Nombor satu yang saya letak, nombor satu dan nombor lima ni dia panggil database. Database ni kena explore. Database ni kena explore. So untuk bahagian Scopus, kita ada dua bahagian. Yang ni database Scopus. Okay, database Scopus ni sangatlah terhad limitasi dia, sebab kalau kita public, kita tak boleh nak access, memang banyak yang terhad. Okay, data untuk public nama dia Simago. Simago ni, okay. Simago ni platform public. Okay, you type dia Simago. So kita akan pergi dekat website tu, dia akan beritahu tentang maklumat Scopus. Okay, maklumat kedua-dua database ni untuk yang asas bagi tujuan untuk tahu betul tak journal tu Scopus. Okay, tu isu nombor satu. Bila contohlah kan, kita ni baru pertama kali, macam saya dulu pun baru pertama kali nak tulis artikel journal, ada isu fake. Fake maksudnya yang tidak betul. So kita kata journal tu Scopus, padahal dia tidak. Jadi kita kena semak dekat satu database, jadi journal itu wujud ke tak wujud. Kalau wujud, kena semak. Dia aktif ataupun dah tutup ataupun discontinue. Jadi Malaysia merupakan, saya boleh katakanlah kan, antara 10 negara lah. 10 negara yang memang menjadi sasaran secara worldwide. Lagi-lagi negara-negara tertentu, jurnal-jurnal tertentu yang tahu permintaan dia, kita lah di Malaysia ni, permintaan untuk terbit artikel jurnal Scopus tu tinggi. Jadi wujud permintaan. Bila wujud permintaan daripada Malaysia, jadi banyaklah orang kata publisher akan tertumpu marketing di Malaysia. Termasuklah yang fake tu. Jadi ada kat situ yang berlaku, bahawa kita banyak, bukan sikit, banyak. Bila kita semak pada kuantiti asalnya, okey, katalah as the total, satu universiti ni ada beribu-ribu jenis Scopus dalam setahun. Tapi bila hujung tahun, bila kita double check, mungkin 50% daripada situ dah kena tarik Scopus dia. Saya cakap jujur, bukan jujur lah, melalui analisis saya, memang ada satu masa, satu ketika di satu universiti di Malaysia, almost 80%. 80% KPI dia ditarik kerana artikel jurnal tu dah discontinue. Jadi pertama ni, database sangat penting. Jadi kalau nak belajar tentang database Scopus ni, memang satu kursus. Satu kursus dia nak belajar database Scopus. Just hari ni nak inform bahawa kita kena ambil tahu pasal database Scopus. So database Scopus tu type je dekat Google Scopus, nanti dapat maklumat. Tapi tak banyak yang kita boleh explore. Antaranya kalau maklumat yang kita boleh explore adalah kita dapat check jurnal ni betul tak Scopus, satu. Yang kedua, kita boleh masukkan nama. Contohlah, you masukkan author search. Masukkan nama saya, okay, boleh check. Fazli ada berapa artikel jurnal Scopus. Okay, dia very limited. Tapi untuk Simago ni, dia lebih details. Tetapi dia ni data public. Data public ni sedikit lambat berbanding dengan Scopus. Okay, tu nombor satu. Nombor dua adalah berkaitan dengan publisher. Okay, publisher ni kalau kita pernah belajar dekat universiti ataupun pernah pergi library di universiti, inilah biasanya universiti spend, orang kata dia invest jutaan ringgit dalam setahun. Saya itu adalah mendapatkan access. Access untuk dapatkan jurnal yang banyak. Okay, yang ni kita panggil, kita biasa dengar kot, Sign Direct, Taylor, and Francis, Springer, Emerald, InDesign, Sage, Willy. Ini nama dia penerbit. Dalam Sign Direct ada banyak jurnal. Dia pecahkan kategori sains, social science, okay, ada pecah kategori pendidikan, kategori teknologi. So ada berpuluh-puluh, beratus-ratus, mungkin ribuan jurnal ikut bidang masing-masing. Okay, kebanyakan nombor 6 dan nombor 12 ni, yang inilah yang kebanyakan dia berindex Scopus, dan juga possibility untuk jurnal tu ditarik keluar, jurnal tu tipu, tak ada. Sebab dia ni recognize. Maksudnya library Malaysia pun invest. Bukan library Malaysia je, secara worldwide, mana-mana library universiti pun dia akan access benda ni. Ini juga yang berlaku kepada di Malaysia lah. Selain daripada universiti, yang mana institusi, saya rasa termasuk kepada IBG, dan kita pun bukanlah kita boleh langgan semua ni. Sebab melibatkan kos yang tinggi. Jadi kita tahu yang ni adalah yang terbaik lah. Tapi dari segi access tu, mungkin kekurangan kita lah untuk access. Namun, untuk kita menghantar dan terbit tak ada masalah. Katakanlah IPG Ipoh ni kita tak ada, kita tak boleh access. Kita tak boleh access Taylor and Francis. Tapi kita nak hantar jurnal kat sini tak ada masalah. Cuma ada masalah dia memang kalau nak dapat artikel full text daripada Taylor and Francis ni memang tak dapat. Tapi kalau tanya saya, ini adalah top publisher. Yang terakhir adalah sebab orang Malaysia ni suka Google. Jadi kita boleh juga explore
Google Scholar Trend and Search. Cuma saya Google Scholar Trend and Search ni lebih bersifat umum. Kenapa bersifat umum? Contohnya saya nak tahu bila saya nak tulis artikel, topik apa yang menjadi hangat. Okey, topik hangat di sini adalah perkataan yang selalu di search. Contoh ajalah kan, kalau saya nak buka satu perniagaan, jadi saya tengah fikirkan apa nama syarikat contoh. Kan? Jadi saya pergi dekat bahagian search engine Google tu, so saya dapat tahu apakah perkataan yang paling banyak orang cari. Jadi bila perkataan itu paling banyak orang cari, dan saya rasa itulah keyword yang sesuai letakkan nama syarikat saya. Bukanlah sekarang ni kalau type COVID-19 tu tinggi, janganlah letak COVID-19 senang berhad kan, tak. Tapi maksudnya kesesuaian bidang, jadi kita dapat tengok kalau katakanlah orang dalam bidang automotif, kalau orang geng-geng ni, kalau dia cari bahan atau cari apa-apa dekat Google, apa term yang digunakan. Kalau dalam pendidikan, apa yang apa dia carilah. Kalau macam hari ni, paling tinggi dalam bidang pendidikan, result SPM lah. Janganlah letak nama syarikat result SPM yang senang berhad. Tapi itu antara yang membantu kita untuk menentukan apa perkataan yang banyak dicari. Jadi sebenarnya secara worldwide, tanyalah siapa-siapa penerbit pun, memang dia memang refer dekat Google ni untuk tengokkan apa yang sedang orang cari. Jadi dari segi perniagaan, sebab jurnal ni memang berkait dengan perniagaan. Ni, Sign Direct ni perniagaan, dia ada syarikat. Kan? Syarikat dia Elsevier, Sign Direct ni milik Elsevier. Jadi semua ni adalah sebuah perniagaan yang ada profit oriented dia. Cuma dia menawarkan perkhidmatan lah. Bila orang menawarkan perkhidmatan, kita nampak quality service. Nampak, oh baguslah penawaran, quality dia, perkhidmatan dia sangat baik dan sebagainya. Tapi di sebalik dia, dia adalah sebuah syarikat, sebuah entiti perniagaan. Jadi dia bermotifkan keuntungan. Jadi macam mana dia dapatkan keuntungan adalah dia kena belajar supply dengan demand lah. Jadi demand dia antara kita penulis ni memang nak terbit artikel untuk KPI. Kalau kita ambil average dekat universiti, 2 artikel berindeks Scopus setahun. Itu kalau kata pesara ada 1000, so kita dah ada berapa kat situ dah? 1000 kan, kali dengan 2 dah ada 2000. Itu baru satu universiti. Itu universiti kecil lah. Kalau universiti besar lagi ramai pesara dia. Jadi itu baru satu negara, berapa negara-negara yang lain. Jadi permintaan dia sangat sangat tinggi. Okey, yang kedua, kena dia, saya punya slide ni saya kena buka, lepas tu baru saya boleh slide show. Okay, yang kedua adalah yang ni saya nak kongsi, ni yang saya nak kongsi, tapi secara ringkas antara berapa perkara. Yang ni memang basically lah, memang kalau saya pergi mana-mana, kalau orang tanya kat saya nak belajar tentang Scopus, saya rasa kena tahu yang ni dulu. Sebab bila kita belajar ni, kita kena belajar tulis dan terbit. Jadi macam mana nak terbit artikel jurnal Scopus tu. Jadi masing-masing kat depan saya ni, saya percaya kita dah ada asas lah tulis artikel, pergi conference, pergi seminar, terbit artikel jurnal tempatan. Tapi macam mana kita nak extend, kita nak upgrade kepada Scopus. Okay, jadi ada pemilihan jurnal, penyiasatan jurnal, tajuk artikel, abstract artikel, kata kunci, macam mana nak meresek chief editor, macam mana penulisan ada mengikut style atau gaya, kualiti persembahan penulisan artikel, standard ethics, professional, issue site and citation, rujukan, kelebihan dan strategi, collaborative, appendix dan lain, keutamaan dan amendment. So 15 perkara. Okay, seterusnya adalah yang ini. Ada 6 jenis artikel jurnal. Yang ini saya kena cerita kat sini. Okay, artikel jurnal ni banyak jenis. Mungkin orang kat Malaysia ni, saya ambil situasi kita lah. Situasi kita ni dalam 2 keadaan, iaitu kita mengurus jurnal dengan kita nak menulis artikel jurnal. Untuk kita nak menulis artikel jurnal, kita berpandukan kepada jenis dia. Okay, artikel penyelidikan adalah artikel dalam konteks kita panggil original. Dia orang panggil original articles ataupun research article. Ya, ini artikel yang ada data, ada result. Macam biasalah, ada perkenalan, literatur review, research methodology, analysis, discussion, conclusion. Itu namanya artikel penyelidikan. Maksudnya ada data. Sefahaman orang kat Malaysia ni, artikel jurnal tu nombor satu saja. Nombor satu saja. Okey, ini nak jelaskan. Okey, dalam artikel jurnal tidak semestinya ada data sebenar. Okey, nombor dua tu, artikel kajian literatur. Artikel kajian literatur, contoh lah ni, ataupun lebih orang faham, artikel literatur ni adalah berbentuk teknik. Contoh teknik dia ada Systematic Literature Review, SLR. So SLR tu kategori artikel kajian literatur. Adakah dia menggunakan data? Jawapan dia ya.
tetapi bukan data kajian sebenar. Dia menggunakan data daripada kajian lepas, iaitu literature review. Jadi mengambil finding daripada kajian lepas untuk dia jadikan kita punya, kita nak jadikan sebagai systematic review kita. Berpandukan dapatan kajian lepas, kita bina kita punya systematic review. Itu namanya kajian kajian literatur. Jadi kajian literatur tak perlu collect data, tak perlu ada questionnaire, tak payah interview, tak. Berdasarkan artikel-artikel lepas, kita buat synthesize sama ada kualitatif atau kuantitatif untuk keluarkan satu artikel yang menggunakan teknik SLR contohnya. Yang ketiga adalah artikel conceptual. Saya rasa kat sini ramai orang Malaysia berbakat yang nombor tiga ni. Selain daripada nombor dua, okay, nombor tiga ni adalah kita membuat satu kajian literatur ataupun satu artikel konsep yang akhirnya diterjemahkan penulisan kita tu dalam bentuk kerangka kajian. Kerangka conceptual ke, kerangka kajian dan sebagainya. Maksudnya kita propose. Janganlah keluarkan satu kerangka orang punya. Tak boleh lah, dia kena extend lah, kena ada perubahan kecil lah paling tidak pun. Jadi kita akan keluar lepas review, satu perenggan, satu muka surat. Di akhir itu kita cadangkan model, cadangkan framework. So yang tu dia panggil paper conceptual. Jadi paper conceptual tu dia punya output adalah kerangka ataupun model dan sebagainya lah. So kita lepas kita review, kita boleh conclude ni lah dia diterjemahkan dalam kerangka ni. Okay, nombor empat adalah artikel general literature. Yang ni pun kalau orang dah start tahu, ramai orang akan tulis artikel jenis macam ni. Ni lagi best. Dia contradict sikit dengan nombor dua dengan nombor tiga. Dia tidak perlu ada teknik. Dia tidak perlu ada kerangka. Dia review je. Contoh dia macam tulis surat khabar. Jadi apa yang kita tulis kat surat khabar? Cuma surat khabar tu dia kurang fact dia. Kurang fakta dia sebab tu tak ada citation. Tak ada citation. Jadi dalam konteks ni, kita nampak macam kat surat khabar tu beza dia ada citation. Dan penulisan ni pun dia tidak lebih kepada perbincangan lah. Jadi surat khabar tu sepertinya perbincangan, discussion. Jadi kita bukan tulis discussion, kita tulis dalam bentuk kajian literatur yang mana setiap fakta tu ada sumber dan ada citation. Maksudnya dia plain dia. Dia tak ada teknik, dia tidak ada kerangka, dia boleh cerita. Itu namanya general literatur atau panggil bahasa Inggeris panggil general review. Okay. Yang kelima, nombor lima ni special sikit. Dia dua alam. Dia boleh macam nombor satu dan dia boleh macam nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Apa beza dia? Dia boleh based pada research tapi pendek ni, maksudnya satu artikel jurnal dua muka surat je. Ada satu muka surat je. Ada tiga muka surat. Itu nama dia dalam English, short communication. Bahasa Melayu ada komunikasi pendek lah. Jadi sebut komunikasi pendek ni mungkin ada tak jelas kan. Jadi English dia panggil short communication. Tak banyak. Satu muka surat, dua, tiga muka surat. Okay, yang enam ni adalah artikel lain. So artikel lain ni juga kita ada juga meletakkan kategori yang nombor lima, iaitu short communication. Tapi sebetulnya dekat artikel jurnal ni dia kategori lain-lain sebab ada macam-macam. Spotlight lah, apa lagi, highlight lah, dia ada jenis-jenis lain lah. Jadi view apa, view invited, adalah invited, macam-macam jenis. Especially yang paling banyak jenis ni adalah jurnal Science Direct. Science Direct banyak dikategorikan jenis-jenis. Tapi cukuplah kita ni untuk faham 1 hingga 5 ni. Ini very basic. Jadi kalau nak tulis artikel jurnal, ada 5 cara ni. Okay, yang ni nak kongsi dari sudut pengurusan. Kita lah dekat IPG, dekat tempat saya UPSI, kita ada beberapa jurnal. Dan jurnal di Malaysia, saya cerita di Malaysia, dari segi keterbukaan untuk menerima kelima-lima artikel ni masih lagi rendah. Nombor satu okey. Okey. Pergilah mana-mana pun, jurnal yang terbaru ni baru launch. Nak terbit bulan 12 ni contohnya. Okey. Jadi kita perlukan 12 artikel. 12 artikel tu pun kebanyakan dia chief editor samalah dengan editor and review ditekankan bahawa kita nak kategori nombor satu. Maksudnya artikel jurnal perlu ada data, ada analisis dan sebagainya. Jadi kita kurang untuk nombor 2, 3, 4 dan 5. Okey, ini yang saya jelaskan, itu memang trend kita lah, tak lewat apalah. Katakan IPG, Ipoh ada jurnal, so you nak nombor 1 je. Jadi semua orang yang hantar artikel kena refer nombor 1. Okey, ini saya ingin jelaskan dari segi worldwide.
satu hingga lima ni diiktiraf, tidak dibezakan mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Sama aje. Kalau markah KPI dekat universiti, kalau berindeks Scopus, you tulis artikel nombor satu pun dapat 10 markah, nombor dua pun dapat 10 markah dengan andaian 10 markah lah. Eh? Tulis artikel nombor lima pun walaupun satu muka surat, tetap dapat 10 markah. Ha, jadi itu consider yang kita kena faham, bahawa saya sendiri pun kalau lately sekarang ni kategori yang paling banyak yang saya tulis artikel tu nombor tiga. Ha, nak duduk je tengok satu topik, okay, buka banyak artikel jurnal, buat review, lepas tu propose. Saya suka propose lah, at least macam orang baca tu dapat something lah. Diagram ke, kerangka ke, model itu. And artikel saya tu saya come up. Jadi supaya model saya, kerangka saya tu boleh diadaptasi oleh orang lain pula. Ataupun orang ambil model saya untuk boleh buat penyelidikan dia pula. Ha, jadi memang saya tak buat data sebenar. Sekadar propose saja. Jadi artikel conceptual dekat luar negara memang banyak boleh terima Scopus. Jadi untuk kita bincang hari ini siri pertama, Scopus semua boleh. Tak ada masalah. Ha, cuma yang ni betul lah. Ini memang logic and rational. Memang betul lah dari segi portionate ataupun dari segi weightage. Kalau kata dia terbit 12 artikel, takkanlah artikel conceptual tu boleh terima 12, taklah. Saya pun kalau jadi chief editor, ketua editor, saya diversify lah, pecah-pecah lah sikit. Tapi artikel penyelidikan paling banyak. Contohnya artikel penyelidikan tu ada 5 paper. Satu paper untuk kajian literatur, satu paper untuk conceptual, satu paper untuk journal literature, satu paper untuk short communication ke. Jadi contoh dia macam tu lah. Maksud dia tetap weightage dia berat dekat artikel penyelidikan, tapi kita buka juga. Kalau dalam journal ada satu lagi dia buka yang kita tak bincang kat sini, namanya book review. Kalau tengok ada orang review buku pun masuk dalam journal. Jadi saya kalau pergi mana-mana universiti, dululah orang bincang nak set up journal baru, lepas tu nak dapatkan index Scopus. Jadi saya buka lah sesi perkenalan ni, kata yang pertama kita kena buka mata kita bagaimana pelaksanaan jurnal-jurnal di luar yang dapatkan Scopus. Jadi dia kategori banyak jenis. Kita ni tak pecah jenis. Jadi Scopus tu luas. Tu yang saya nak tekankan, kita ada 6 jenis artikel. Okay, kemudian bahagian lain adalah mungkin yang ni saya kongsi sikit lah, mungkin ramai di antara depan kita ni dah senior kan, senior-senior daripada saya lagi kan, ada doktor dah lama, dah ada doktor, jadi mungkin PhD lama dah buat kan. Ada yang baru dapat, ada yang dalam tengah buat, ada yang dalam perancangan nak buat. Jadi nak beritahu bahawa sebuah tesis tu, tak kisahlah tesis master ataupun tesis PhD ataupun you punya grant penyelidikan pendek ke, semua tu boleh di-convert menjadi artikel jurnal. So dalam konteks ni juga kita boleh terbit artikel berdasarkan bab satu saja. Nak jelaskan, dalam bab satu tu sendiri boleh terbit beberapa artikel. Okay, contoh dia, ini mungkin kalau orang pertama kali dengar memang dia kata saya pandai-pandai. Okay, bab satu tu ada bahagian yang kita mulakan dengan latar belakang kajian dan juga penyataan masalah. Okay, dalam kelas saya, saya ada khusus untuk topik itu. Okay, latar belakang kajian tu boleh menulis lebih daripada satu artikel. Saya cakap lebih satu artikel, mungkin dua, tiga, empat, macam itulah. Jadi, latar belakang saja. Ya, latar belakang saja boleh terbit artikel. Saya dah siap penyataan masalah. Penyataan masalah itu boleh tulis satu artikel. Ataupun gabungkan latar belakang dan penyataan masalah untuk menghasilkan artikel. Jadi, menulis artikel berdasarkan chapter by chapter. Okay, bayangkan bab 2 lagi banyak. Berapa banyak artikel boleh keluar dalam bab 2? Saya suka sebenarnya, saya memang pesan kat student saya, kalau dah buat bab 2 tu, buatlah buku. Dan honestly memang saya suka cakap jujur tau, sebab saya nak cakap, nak tekankan bahawa itu trend dia. Saya nampak kawan-kawan saya menulis buku ni macam-macam jenis. Dan saya nampak buku yang sukses dan buku berjaya, maksudnya ramai orang baca, ramai orang membeli lah. Ramai baca, ramai beli. So dalam kes ni yang santai, iaitu apa yang kita tulis dekat literature review. Jadi sebenarnya kalau kita tulis outline yang bagus dekat kajian literatur, akhirnya boleh jadi sebuah buku. Itu kalau orang minat nak terbitkan buku. Okay, jadi nak beritahu, bab 1 boleh terbit artikel, bab 2 boleh terbit artikel, bab 3 pun boleh. Bab 4, bab 5 tu biasalah, analisis, ya, perbincangan, kesimpulan. Okay, tak semestinya lah, kita boleh blend, campur-campur sikit bab 2, campur sikit dengan bab 1. Tapi nak beritahu berapa banyak tesis yang boleh dikeluarkan dalam sebuah tesis, sorry, dalam satu tesis berapa banyak artikel boleh dikeluarkan.
Nah, itu yang yang kena ada strategi dengan teknik juga nak tahu. Oh, saya ingat satu tesis satu artikel. Okey, itu yang paling paling kebiasaanlah. Oh, satu tesis boleh keluar satu atau dua artikel. Pandangan yang seterusnya dia kata okey, ikut objektif. Kalau you ada empat objektif, maksudnya boleh buat empat artikel. Okey, tapi sebenarnya kita kena belajar teknik juga, macam mana kita dah susah 3 4 tahun 5 tahun 6 tahun buat PhD, tapi kita tak tahu teknik yang sesuai untuk tarik artikel itu, sorry, artikel, ambil section tertentu ataupun sebahagian kecil daripada thesis tu untuk jadikan satu artikel dan seterusnya kepada beberapa artikel. Juga bergantung pada, bukan bergantung, kita ada kepelbagaian dalam menulis artikel, contohnya bab 1 hingga bab 3. Maksudnya ataupun bab 1, bab 2. Tak ada data, jadi kita boleh guna yang kita saya sebutkan tadi, nak gunakan artikel jenis kajian literatur ke, conceptual ke, general review ke, short communication ke, kerana empat ni tak perlukan data. Oh, jadi kita boleh tulis artikel kalau dekat universiti, kalau you belajar PhD, SEM 1 lagi dah boleh tulis artikel. Ha, tu maksud dia. Sebab bila cerita tentang scopus ni asas, hari ni memang saya nak tunjukkan bahawa option tu banyak, peluang tu banyak. Jadi janganlah kita kata, okay, ini scopus ni untuk makam-makam tinggi je, orang ada kayangan dia, tak. Maksud dia sekarang ni, kalau kita tengah buat PhD, ada proposal nak mohon kalau HLP kan, bantuan HLP, nak minta proposal untuk dapatkan kemasukan PhD dan master. Jadi itu pun boleh convert jadi artikel. Jadi ada juga siri yang saya panggil dia siri pindah. Selain daripada pindah tesis menjadi artikel, ni maksudnya siri lama. Okay, mungkin kita pernah pergi conference. Mungkin yang kat sini ramai yang senior, mungkin tahun 80-an dah pergi conference, 90-an dah pergi conference, awal 2000 itu dah pergi conference. Okey, ambil balik artikel tu. Okey, ambil balik artikel tu, kita beri nafas baru. Bagi masa, hidupkan balik artikel tu dengan new citation. Okey, new citation dengan kita boleh upgrade lah. Upgrade tu subjektif. Jadi daripada conference, convert menjadi artikel jurnal. How? Bagaimana? Jadi itu pun satu proses juga yang kita boleh buat lah. Bukan apa, kadang-kadang kita artikel kita tahun 1997 tu bagus. Tapi ketika tu online tak ada. Jadi orang tak baca. Orang yang baca pun mungkin 1, 2, 3 orang. Ataupun katalah ada 1,000 orang je yang baca. Padahal kat dunia ni ramai orang yang boleh baca kan. Jadi kita bagi nafas baru untuk kita terbit pada tahun 2021 ni. Kalau dalam sistem pendidikan kat Malaysia ni agak ada benda yang part yang kita reverse. Orang duk cerita sekarang ni, kalau tempat saya dekat UPSI, 5 tahun kebelakangan ni kita cerita tentang berkaitan dengan waste ataupun kita panggil zero defects. Dan sebenarnya cerita pasal pendidikan, cerita zero defect ni dia berlaku di hujung tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an. Jadi maksudnya dah 20 tahun ke belakang. Jadi kita dah pernah tulis artikel yang tu. Tapi waktu 2021 ni aktif balik. Isu tu hidup balik. Jadi sebab tu boleh bagi nafas baru. Dulu citation dah lama, sekarang citation kena ambil lah citation baru. Dengan cara yang baru, dengan isu yang baru, dengan olahan yang baru. Dan kita dapat terbitkan artikel jurnal juga. Jadi saya pesan dengan orang akademik juga, sahabat-sahabat saya, kalau ada artikel yang lama tu, kita bukan recycle, orang panggil recycle. Tak panggil recycle. Habis tu kalau saya tulis artikel, orang berkenan dengan tajuk saya, lepas tu dia buat satu artikel pula, adakah dia recycle paper saya? Tak. Dia upgrading, dia extend. So saya dah terbit artikel pada tahun 1997 dan saya nak ambil balik artikel tu dan saya nak upgrade, adakah itu dia panggil recycle? Recycle ni konsep dia artikel yang sama, kan, diubahkan ala-ala sikit je, less 5% je, sikit-sikit je. Okey, pergi conference A pakai tajuk artikel tu pula. Okey, ubah sikit, tukar sikit-sikit je, pergi conference B pula, pergi conference C, D. Lepas tu masuk artikel IPG Poh, pergi pula IPG Kedah, IPG mana sana pula. Pusing-pusing balik artikel yang sama. Yang tu betul lah dia panggil recycle. Ini dia panggil kita bagi nafas baru. Tukar balik latar belakang, tukar dengan konteks 2021 ni. Macam mana latar belakang? Citation dah berbeza. Jadi bila masuk dalam perisian plagiat contohnya, ataupun similarities tu, contoh turning in, so dapat detect tak ada similar. Ataupun adalah similar, logik lah mesti adalah. Tapi similar kita tu less daripada 30%. Jadi dalam konteks tu lah yang saya rasa bila menulis, saya rasa IPG banyak. Kalau contoh macam kawan-kawan saya di luar sana, memang KPI dia setiap tahun kena present.
Jadi just bayang, just bayangkan setahun satu. Ha, kalau kata dia dah start tulis apa ni pergi conference tahun 2000, kita ambil 10 tahun je, tahun 2000 sampai 2010 ada 10 artikel. So 10 artikel tu boleh bagi nafas baru. Ha, tu contoh yang nak bagi tahulah. Okey, seterusnya yang ini kena ada belajar juga, kena belajar macam mana nak tulis abstract yang bagus, macam mana nak tulis pengenalan yang bagus, literature review yang bagus, penulis perenggan yang bagus. So kena ada tahulah, bila belajar artikel jurnal ni dia satu benda arasnya tinggi. Kena belajar penulisan kritis, penulisan sintesis, penulisan yang orang kata apa, summaries, visualism ni maksud macam ni. Kita ambil satu data, data tu dikeluarkan dalam bentuk table ataupun data tu dalam bentuk teks perenggan. Keupayaan kita menggabungkan beberapa data, contohnya data beberapa institusi digabungkan dengan satu jadual baru, ataupun asal tu ada jadual kat table mampu untuk keluarkan graf. Jadi yang asal tak ada graf tapi dengan dia bekalkan data, tapi data tu kita jermakan dalam bentuk graf. Itu keupayaan yang tinggi dalam artikel jurnal. Jadi bukanlah consider copy paste. Tengok dalam plan perancangan nasional tu ada table, table tu copy paste. Tak, kita menggabungkan. Contohnya plan perancangan pendidikan tu ada beberapa negara di ASEAN. Gabungkan beberapa ASEAN tu kelamak dengan satu jadual je. Itu keupayaan mengaplikasi information. Itu dah sampai aras tu lah. Begitu juga dengan penulisan however lah, walau bagaimanapun. So biasanya dalam penulisan kalau ada perkataan walau bagaimanapun tu, tu memang memang kita kata oh menarik lah, dia attract untuk orang yang nak baca. Sebab bila mendata je tiba ada however. So however tu keupayaan yang kita panggil aras tinggi dalam dalam penulisan, sejauh mana kita mampu untuk reflect sesuatu, satu-satu isu tu. Okay, dan juga penulisan tu ada research gap. Ini pun kena jelas betul. Maksudnya gap tu maksudnya pass button. Okay, orang baca artikel kita, orang boleh continue, orang boleh extend. Jadi kalau baca artikel kita tu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Macam kita baca satu buku, tak ada apa-apa, tutup buku tu duduk tepi, tak memberi kesan apa-apa, tidak tak drive kita untuk mencari bahan, tak drive kita untuk explore benda tu, tak drive kita untuk extend lah dalam kata lain. Dia tak, habis je, habis, kosong. Kita tak nak penulisan kita seperti kosong. Orang yang baca, okay, aku faham benda ni, okay, so what's next? Tak ada perkara lanjutan. Jadi dalam penulisan artikel, perlu dibekalkan lanjutan. Itu teknik yang kena cover jugalah, okay? Alright, sekarang ni saya nak masukkan perkongsian satu per satu. So yang pertama adalah pemilihan jurnal, okay? Ya, yang inilah saya kena cuit-cuit waktu sebab saya ada 100 perkara ni. Sebenarnya nak cover ada 100 ni sebenarnya. Ada 100 tip dalam nak terbit artikel Berger Index. WOS tu Web of Science lah. Jadi dia pairing je lah. Kita nak cover Scopus tapi sebenarnya tips ni boleh pakai dua-dua. Tip ni boleh pakai dua-dua untuk terbit dekat Web of Science pun boleh, nak pakai kat Scopus pun boleh. Okay. Alright. Yang ni nombor satu. Nombor satu, hantar artikel ni perlu tahu kat mana jurnal nak hantar. Okay, kita selalu sangatlah orang Malaysia ni kategori rajin. Itu tadi saya kata kita banyak jurnal yang kena tipu dengan jurnal fake ni 10 antara top 10 lah. Tapi nak beritahu orang Malaysia pun rajin pun top 10. Itu nak beritahu orang Malaysia ni rajin-rajin juga, kena tipu-tipu juga. Jadi nak beritahu bahawa kadang-kadang kerajinan kita ni kalau tak ada strategi yang baik pun, bukanlah kita kata gagal kan, tapi kita mengambil masa yang lama dan apa ni, kita kena success rate kita tak berapa sempurna ataupun berapa baik. Isu dia kat sini, kita siap artikel dulu baru tanya. Saya dah siap dah 4 artikel tapi tak tahu nak hantar jurnal kat mana. Itulah yang biasa kita nak jumpa. Biasa kita dengar, biasa kita jumpa, itulah situasi dia. Saya dah ada artikel jurnal tapi tak tahu nak hantar kat mana. Contoh dia atau lain, saya dah ada duit, saya nak beli rumah tapi saya tak tahu nak beli rumah kat mana. Okay, kita pergi yang satu lagi keadaan. In contrast, saya dah ada rumah tapi saya tak cukup duit untuk beli rumah idaman saya. Saya dah tahu nak hantar jurnal kat mana sebab daripada dulu lagi saya suka jurnal ni, saya admire jurnal ni, saya tahu ramai orang expert-expert dalam jurnal ni, saya tengok cara penulisan ni bagi orang faham dan saya tahu memang jurnal yang terbaik dalam bidang pendidikan dekat jurnal ni.
Daripada dulu lagi, dah 10 tahun dah saya bercita-cita untuk saya terbit artikel di jurnal ni. Jadi sebenarnya menulis ni kena ada drive. Drive tu maksudnya memandu kita lah, spirit. Untuk kita hantar dekat jurnal tu, cari kes rumah tadi, saya nak beli rumah idaman saya. Itu cara yang terbaik. Itu cara yang terbaik, kita kena tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Kenapa? Okey, dia sepertinya kita bila kita nak hantar dekat jurnal A tu, kita belajar tekap. Tekap tu maksudnya kita kena ikut style dia. Macam mana nak kata style tu? Memang habis orang kata. Maksudnya memang orang kata togel habis lah. Daripada kepala sampai kaki semua kita tengok. Maksudnya macam mana nak buat tajuk? Macam mana nak tengok tajuk? Tajuk dia panjang ke, pendek ke, dua line ke, tajuk dia letak nama negara ke, tajuk tak letak nama negara. Detailnya memang lah. Sebab artikel jurnal tu, dia punya term, jurnal adalah standard. Jurnal tu khusus. Setiap jurnal ada gaya berbeza. Kita macam pergi rumah orang. Kita datang rumah orang, kita kenalah tahu ni rumah dia, law dia. Eh, jangan kita buat mandai-mandai datang rumah orang. Jadi kita kena hormat tuan rumah. Jadi kita nak pergi kat jurnal tu, kena hormat tuan rumah dia. Dia ada cara dia. Kan, kalau kita tengok dekat jurnal tu, katakan tengok check setahun. 2020 kita check. 2020 tajuk dia satu line je. Tak ada dua baris. Satu line je, pendek je tajuk dia. Takkan kita nak buat dua line? Nampak terang-terang tak? Ini buat tajuk baja kena reject. Ini betul particular. Tak ada satu pun disebut nama negara. Dia punya tajuk dia simple, tak sebut. Kita kan biasa in Malaysia, di Malaysia. Tak ada. Kenapa? Okay, jurnal ni dia tak nak letak nama negara supaya artikel ni boleh baca secara worldwide. Siapa-siapa boleh baca. Kan letak di Malaysia kan, orang Malaysia je boleh baca. Dan artikel jurnal ni nak tahu senang je. Oh, ni artikel ni buat kajian kat mana? Pergilah dekat bahagian metodologi dia. Dekat metodologi tu dia sebutlah kajian ni di Malaysia ke, di mana ke. Ha, jadi tak semestinya benda tu ada dekat title. Tengok abstract. Oh, dia mulakan. Oh, kita tengok pattern ni, abstract semua mulakan. The purpose of study. Almost. Semua start macam tu. Tak payahlah kita buat abstract, buat introduction. Education di Malaysia adalah, kita tengok abstract orang, tak ada siapa yang mulakan introduction. Terus straightforward. The purpose of this study. Jadi kita pun kena ikut the purpose of this study. Ha, tu maksud dia beritahu bahawa nak hantar ke jurnal ni, macamlah kita, kalau tempat saya, macam bila saya nak buat program baru, bila nak buat MQA, macam itulah standard dia. Bila kita berhadapan dengan SIRIM, ada perkhususan dia, semua program-program ada standard dia. Sama. Artikel jurnal ada standard dia. Kenapa standard penting? Katakan IPG, Ipoh ada jurnal. Jurnal tu nak dapat index Scopus. Tahu tak syarat pertama nak naikkan dia, nak naikkan arah supaya di Scopus label. Pertama adalah standard tu. Eh, kenapa abstract dekat jurnal ni, jurnal artikel A, jurnal C, author B, jurnal C ni tak standard abstract dia? Itu tak dapat index Scopus tu. Ha, tu contoh dia kan. Eh, kenapa tajuk dia sekejap macam ni, sekejap tajuk macam ni, tak sama pula dengan nama jurnal, dengan tema jurnal. Itu yang tak dapat Scopus ni. Ha, jadi jurnal Scopus ni sebenarnya yang nombor satu, dia ada standard dan dia ada pattern dia. Okay, justru tip nombor satu, ha, baru tip nombor satu ni kan. Tip nombor satu ni, kita ada setakat ni ada empat platform, iaitu Elsevier Journal Finder. Dia nama dia Journal Finder Elsevier. Itu dekat sign direct lah kita panggil. Kemudian Wiley Journal Finder. Wiley ni publisher, penerbit jurnal juga. Springer pun penerbit jurnal juga. Dia ada Springer Suggested Journal dengan Manuscript Mature Web of Science. Okay. Yang ni dia ada beberapa information lah. Okay, contoh dia ada sign direct. Okay, sign direct ada Journal Finder. Adalah cerita sikit apa tu Journal Finder. Ni dia punya link address nak pergi ke Journal Finder tu. Kalau klik dekat sini, so inilah dia punya paparan dia. Saya pergi laju sikit kan, okay, so pergi kat penerangan. So ini dia punya apa ni, Journal Finder Elsevier. So ada sikit lah FAQ. Ramai tak tahu, saya rasa dekat Malaysia benda ni saya rasa benda dah critical. Pada pandangan saya, FAQ kena buat. So semua organisasi, institusi, kerajaan kena always update kita punya FAQ. So kita waktu pandemik ni banyak orang tanya dekat kaunter, tanya A, tanya B, tanya C. So kita kena buat FAQ. So kalau orang nak buat PhD pun, FAQ ada teknik. Sekarang ni FAQ boleh buat tajuk PhD. Orang nak develop model, develop guideline, dah boleh sekarang develop FAQ. Frequent Ask Question. Okay.
Okey, jurnal fine journal ni atau jurnal finder ni untuk apa? Okey, macam ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Ini saya besarkan. Dia akan keluar paparan macam ni, kita kena masukkan paper titles, kena masukkan abstract. Okey, tajuk maksudnya. Masukkan tajuk kita, masukkan abstract kita, masukkan keywords, masuk field of research. Okey, kemudian klik enter. So dia akan matchkan. Okey, berdasarkan tajuk dan abstract saya ni, dekat mana saya hantar jurnal. So sistem ni akan detect jurnal apa yang patut kita hantar. Jadi contoh dia macam ni lah. Contoh dia macam ni, saya dah isi. Okey, ni bidang saya lah, minta maaf. Saya letakkan tajuk, saya letakkan abstract, saya masukkan beberapa keyword, 4 keyword. Field of research pun saya masuk 3. Lepas tu saya klik enter. So dia akan matchkan tu dengan result dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni lebih kurang. Dia akan keluar result macam ni. Dia akan dapat detect 50 jurnal yang matching your paper. Dia cadangkan lah. Jadi kita tinggal nak buat analisis lah. Okay, nak buat analisis kalau 50 tu kata dia pertama. Dia keluar macam ni lah. Dia keluar 50 tu. Saya besarkan dalam slide ni, katalah pilihan pertama. Okay, pilihan pertama tu dia suruh hantar dekat health policy and technology. So kita nak tengok kekuatan yang ada pada jurnal ni. Oh, site score. Site score ni maksud Scopus. Kalau sebut site score ni adalah Scopus index. Kalau site score dia kosong, tak ada ataupun dash, maksudnya jurnal ni bukan Scopus. Ini impact factor ni web of science, web was tu. Jadi acceptance rate, apa maksud acceptance rate ni? 100 artikel orang yang hantar, maksud 100 orang submit artikel dia, 29 orang je yang lulus. Tu maksud dia. Ish, rendah dia. Memang rendah. Ini 29% ni tinggi lah. Biasa kalau jurnal-jurnal yang index yang bagus, dia punya acceptance rate dia 3% eh. 3% lah. Tapi jangan buat conference macam ni. Oh, jom join conference baru kat IBG. Acceptance rate dia cuma 3%. Orang tak pergi ya. Biasanya conference ni 100% accept. Ya, ataupun 99% tu accept. Jadi 29% ni okey lah. Okay. Time to first decision. Maksud dia kalau bahasa kita ni, bahasa mudah kita, hari ni kita hantar, tunggulah 13 minggu dapat dia punya keputusan. Keputusan tu bukan keputusan terbit. Baru beritahu, okey, tanya, okey, you punya artikel tu dah masuk kat mana? Dekat pool under review. Baru masuk under review. 13 minggu baru dia cakap, okey, artikel tu dah masuk review. Tu maksudnya first time decision. Dekat review tu ataupun ada yang kata review, ada yang kata accepted. So kalau dah accepted tu okey lah. Memang ada, memang dalam kurang 13 minggu tu jurnal health policy and technology ni dia bagi keputusan sama ada terima ataupun reject. Okay, jadi dah bila dapat keputusan accepted tu kena tunggu lagi 2 bulan untuk terbit. Secara mudah dia 12 bulan. Tengok embargo period ni. Embargo period ni sebenarnya bahasa mudah untuk faham. Oh, jurnal ni 12 bulan, setahun lah. Maksudnya jurnal ni kalau tulis artikel dia setahun buat terbit. Ambil masa selama setahun. Apa maksud OA dengan S? S maksudnya subscribe. OA ni maksudnya open access. Ini maksud dia jurnal ni nak bayar pun boleh. Bayar sebab open access lah. Sebab you nak bayar, sebab you memilih sebab nak jadikan artikel ni boleh di open access dia. Maksudnya siapa-siapa duduk kat dunia ni boleh access percuma. Artikel kita. Artikel kita eh. Tapi kalau nak bagikan artikel kita ni fully access, kenalah bayar. Tapi kalau artikel saya tak nak, saya tak ada duit, saya tak nak bayar. Berapa nak bayar ni? Nampak tu? $3,000. Ini kalau you nak terbitkan jurnal ni, kalau you nak bayar $3,000. Saya tak nak bayar. $3,000 mahal kot. $3,000 berapa? $12,000. Jadi saya tak, saya pilih yang subscribe. Apa kelebihan subscribe? Tak payah bayar. Tapi apa kekurangan? Kekurangan saya, paper saya tak boleh access. Yang boleh access universiti yang langgannya ataupun mana-mana institusi yang melanggan. Yang membeli melanggan sign direct contohnya, dapatlah baca jurnal saya tu, dapatlah saya punya full article tu. Itu je. Jadi kalau tanya saya, dia ada kelebihan dan kekurangan, tapi dalam kes ni bagi saya nampak saya tak akan memilih open access lah sebab saya kena bayar mahal. Kalau kat sini tulis $3, $3, okey saya bayar. Tapi kalau tulis $3,000 ni saya ambil pilihan untuk hantar jenis subscribe. Nampak tak warna kelabu ni? Subscribe. Jadi nampak tak warna kelabu dekat embargo period? Jadi siapa yang nak pilih subscribe, sabarlah sikit setahun lah. Tapi kalau you nak OA bayar, dia tak adalah lama 12 bulan. Macam niaga kan, orang bayar cash, cepatlah sikit. Kan,
Orang yang bayar hutang lambatlah sikit. Ha, contohnya nak bezakan macam itulah. Yang subscribe ni percuma, ha, tapi kena tunggulah setahun. Ha, tapi kalau yang OA ni open access, bila you bayar mungkin, saya tak katalah cepat, saya kata kuranglah 12 bulan. Cepat sikitlah mungkin 6 bulan dan sebagainya. Eh? Jadi kan tadi ada 750 kan? Ha, so yang ni yang lain-lain lah. Ha, dia tunjuk pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga. Saya nak tunjukkan yang tu dulu lah sikit macam mana nak baca, nak decide. Sebab dia cadang 50 tu, you nak memilih antara 50 tu mana satu yang terbaik. Ha, jadi you kena tengok kat sini lah. Maksudnya kalau kata size score dan impact factors ni, lagi tinggi lagi bagus lah. Ha, lagi tinggi lagi bagus. Tengoklah pilihan nak cepat ke, cepat kena tengoklah. First time decision tu, ha, kena tengok yang tu. Yang tu tadi Elsevier. Ha, kita pergi contoh yang kedua pula. Ha, contoh yang kedua pula dekat Springer. Ha, Springer ni, dia keluarkan Journal Suggester. Ha, adalah sikit penerangan Journal Suggester tu apa. Sama je, dia satu platform untuk bila kita masukkan abstract dengan kita punya title dengan abstract. So dia akan buat matching. So ni dia punya link. Kalau berminat nak hantar dekat Journal Springer, ni link dia. Okay, sama juga saya besarkan dalam slide. Okay. Ini dia punya, orang kata address dia, link dia. Okay, ini dia punya, yang ni dia punya ni, sekejap eh. Bateri saya nak, saya ambil charger sekejap. Okay, jadi yang jenis suggester tadi, sama je masukkan kita punya title dan abstract, lepas tu kita klik enter lah. So saya dah buat lebih kurang macam ni. Jadi bila saya dah masukkan tu, ha, jadilah macam ni. Saya masukkan manuscript title saya, lepas tu manuscript text, abstract lah. Abstract ni ataupun tak jadi abstract pun lagi pun tak apa, dia macam description. Ha, contoh satu perenggan mudah menjelaskan maksud artikel tu. Kemudian kita masuklah subject area tu apa. Pilih je. Kat sini scroll down. Kita pilih apa. Lepas tu kliklah suggest journal. So dia akan suggest beberapa journal. Ha, jadi kita tengok juga kalau index kat sini kan. Dia Scopus ke. Nampak ni ada Scopus. So dia berindex Scopus. Okay, itu yang kedua yang kita hantar kat journal. Suggester pun sama. Masukkan kita punya title dan abstract, dia akan beritahu jenis mana yang sesuai. Ini maksudnya pemilihan. Okay. Begitu juga seterusnya Willy. Willy yang buat Willy Journal Finder. So sama juga ini dia punya link Journal Finder Willy ni. So masukkan maklumat. Okay, kat sini saya masukkan maklumat. Okay, masukkan title dengan abstract. Lepas tu klik enter, dia buat matching lah. Ini pun sama, nak beritahu function ni sama je. Setiap dia sama je, masukkan title, masukkan. Jadi kita kena tahu ada beberapa platform dah sedia dah. Okay, ni pun sama dia keluarkan result dia. Okay, last sekali ada manuscript matcher, Web of Science. So siapa yang nak hantar kat Web of Science pun ada cara dia. Okay, ni dia punya link pun sama juga. And masukkan maklumat ni untuk dapatkan matcher. Masukkan title dan abstract dan dia akan match lah nama jurnal yang sesuai untuk kita hantar jurnal yang berindeks Web of Science. Ataupun sebenarnya macam ni. Bila kata artikel saya Web of Science, kebanyakan artikel yang Web of Science dia Scopus juga. Dalam arti kata lain, kalau kita ada something program ke, program kita dapat contohlah dapat pengiktirafan MQA dan dapat SIRIM. Ha, itulah maksud dia. Jadi kebanyakan orang ada MQA dan ada SIRIM. Ha, jadi kalau orang yang berindeks Scopus, ada possibility dia juga berindeks Web of Science. Ha, jadi lepas tu saya combine je Web of Science dengan Scopus sebab lebih kurang almost sama. Macam artikel saya ni, orang kata ni berindeks apa? Susah nak jawab kalau kata lagi-lagi yang tanya tu mungkin kita kata baru lagi lah. Saya kata berindex Web of Science. Oh, Web of Science saya nak Scopus je. Lepas tu saya kena explain balik. Sebenarnya jurnal ni ada dua index. Scopus pun ya, Web of Science pun ya. Ha, jadi tak tahu nak buka yang mana kan. Ha, jadi sebenarnya almost jurnal, lagi-lagi jurnal yang kita katalah paling mudah lah. Dah berusia 10 tahun. 10 tahun ke atas. Kebanyakan jurnal tu dah ada dua-dua index lah. Web of Science pun ada. Scopus pun ada. Ha, kerana kenapa ada dua-dua ni? Sebab dua-dua ni database yang berbeza. Kenapa kena ada dua-dua ni? Sebab nak dapatkan permintaan dan penawaran. Jadi bila kita platform kita semakin luas, customer kita makin luas, permintaan akan meluas. Sebab tu journal ni dia nak dapat index Scopus, dia nak kena dapat index Web of Science juga. Macam kita lah, nak dapat pengiktirafan MQA, nak dapat pengiktirafan SIRIM juga. Ha, kan? Jadi benda-benda tu is common lah. Eh? Okay, tu tips nombor satu yang berkaitan dengan pilih jurnal mana nak hantar lah. Okay.
Kemudian pemilihan jurnal juga secara praktikalnya boleh melibatkan publisher. Jadi banyak-banyak publisher dah. Tadi kita dah cover dah Web of Science dengan Simago dan Scopus semuanya. Jadi kita ada top publisher lah yang saya sebutkan tadi, SciDirect. Jadi kalau tanya saya, bila kata, oh saya nak hantar artikel jurnal Scopus, dalam kepala saya, apa yang library Malaysia access, apa yang top publisher, itulah saya akan hantar. Saya akan hantar dekat SciDirect. Kalau dalam bidang pendidikan lah, kalau dekat IPG ngambil pendidikan kan, pendidikan paling banyak dekat Emerald. Kat mana lagi? Taylor and Francis. Ada kat mana lagi? Ada kat Willy. Ada dekat Sage. Saya belajar juga pendidikan. Bila belajar pendidikan, saya pergi kat library UPSI. Buku yang paling banyak pun buku daripada penerbitan Willy, buku Sage. Kan? Jadi kalau kata nak hantar jurnal pun, itulah tegak tempat dia. Jadi kenapa kita nak hantar jurnal tempat kita pun tak pasti. Daripada zaman kita degree lagi. Dah baca buku Willy, buku Sage. Saya tak tahulah kalau tempat saya dekat UPSI tu, buku yang terbaik Sage dengan Willy lah. Itu kata buku lah. Tapi sebenarnya kita lupa bahawa Sage dengan Willy pun ada keluarkan jurnal, beberapa jurnal yang sesuai dekat bidang kita untuk kita hantar. Kita dah tahu dah kita baca benda yang berkualiti, kita hantar di tempat yang berkualiti. Orang kata kenapa hantar kat Sage susah? Susahlah kita, kalau saya susah, saya nak beli barang, saya tak ada duit, itu susah sebab saya tak cukup duit untuk beli barang. Jadi saya nak hantar kat Sage dengan Willy, susah apa sebab saya tak pakai duit. Hantar kat Sage free, hantar kat Willy free. Cuma apa yang saya kena buat, saya kena menulis artikel yang berkualiti sehingga artikel saya boleh terbit dekat Sage, boleh terbit dekat Willy, itu maksud saya. Jadi susah itu dari segi kerja kita buat menulis, tapi dari segi kos tak ada. Jadi kalau kita faham, kita bila susah dalam kehidupan dunia ni, salah satu duit. Saya nak beli rumah tapi tak cukup duit. Jadi itu susah. Tapi susah kita dalam menulis artikel ni, kita bezakan susah nak terbit. Sebab apa? Oh ni jenis otai. Kita ni siapalah. Belum tulis lagi, belum buat lagi dah mengalah. Jadi kalau tanya saya, susah itu kalau kita tak follow standard dia. Itu je. Susah, betul. Susah tu kita yang buat. Penyakit tu kita yang nak mulakan. Kenapa? Sebab kita tak ikut standard dia. Tak standard ni, aku dah hantar proofread. Ya, proofread tu dari segi kita punya artikel quality tu. Tapi kau dah tengok tu, style menulis satu perenggan dia. Orang belajar academic writing ni faham. Okay, penulisan ni beza-beza. Ada banyak jenis penulisan. Jadi cuba tengok. Tengok dekat dia punya artikel tu, penulisan satu perenggan ni macam mana. Dia buat penulisan kritis ke, synthesize ke. Orang Malaysia ni tulis report. Orang Malaysia ni banyak author report. Report macam mana? Ahmad kata apa, Ali kata apa. Tu dia tambahlah penara wacana. According to Ali, therefore Ahmad. Lepas tu next, in conclusion. Dia macam tu je orang Malaysia ni. Dia dalam bentuk reporting. Bukanlah kata orang Malaysia salah. Tapi kita kena match lah cara kita menulis dengan jurnal mana yang match. Jurnal-jurnal luar negara kebanyakan dia tak suka cara reporting. Dia suka cara discussion. Dia kata contohnya, menurut Ahmad, di samping itu Ali menemukan dapatan yang berbeza dengan Ahmad. Dia macam dalam kata-kata macam ada dua pandangan yang berbeza lah. Bila dua pandangan berbeza dalam satu perenggan tu, nampak ada perbincangan. Ada perbincangan tu ada tonasi tinggi rendah. Ada positif, ada negatif. Itu cara penulisan yang orang overseas ataupun international nak berbincang. Bukan melaporkan. Kita banyak melaporkan. Sebab tu tengok cara Malaysia, lagi-lagi saya ambil kategori saya lah. Saya dulu, okay, bila menulis tak habis, encoding tu. Jadi itu bukan satu teknik yang bagus untuk tulis artikel. Okay, seterusnya adalah saya akan go through laju sikit lah sebab kita ada 100 lebih kurang. Menyiasat dan membuat analisis ringkas tentang proses pembuatan keputusan untuk memilih jurnal. Contoh kat sini, saya besarkan dari segi peluang dan potensi. Saya nak hantar dekat jurnal yang banyak peluang. Contohnya kalau you nak hantar jurnal dekat UPSI. UPSI yang Scopus ada satu je. Jurnal apa? Itu pun tak mungkin tak kena bidang dengan IPG ni. Iaitu bidang muzik je. Ada tak yang kat sini yang bidang muzik? Bolehlah hantar dekat jurnal dekat UPSI tu. Lepas tu kita investigate lagi. Okay, kena hantar jurnal UPSI. Jurnal dekat UPSI ni terbit 2 kali setahun je. Contohnya saya pun tak dapat accurate dia. Terbit 2 kali setahun je. 2 kali setahun tu mungkin betul. Okay. Satu isu tu mungkin tak banyak. Dia nak mungkin 10 paper je. 10 artikel paper je. Maksudnya
Setahun ada dua kan, jadi 20 artikel lah, 10 kali 2, 20 artikel. 20 artikel kita nak hantar kat jurnal ni, yang mungkin hantar orang Indonesia pun hantar, orang negara luar pun hantar. Sebab jurnal Scopus ni tak boleh terbit, kalau kata jurnal Scopus tu IPG IPO, orang IPG IPO semua hantar kat situ, tak boleh. Dia kena ada daripada, sebab jurnal index ni dia international, dia kena ada orang UK seorang, orang daripada Jepun seorang, daripada Germany seorang, IPG IPO pun seorang je. Tu jurnal-jurnal yang kena faham kalau konsep jurnal ni. Jadi kalau kalau konteks dia kat sini, jurnal music dekat UPSI ni bukanlah lecturer UPSI yang hantar kat situ. Macam biasalah hantar UPSI seorang je hantar kat situ. Yang lain daripada negara luar. Jadi dalam dalam kes ni, dalam kes ni kita berebut potensi atau peluang tu ada, tapi kita kita nak menjadi 20 orang yang terbaik dalam tahun tu, yang mungkin yang hantar kat situ mungkin 20,000. So kita nak jadi 20 yang terbaik daripada 20,000. Saya tak kata you tak terbaik, tapi saya kata kat sini peluang dan potensi. Jadi susahlah ni 20 orang, 20 artikel, 20 je nak ambil kan. Berbanding satu artikel jurnal ni terbit sebulan sekali. Contoh eh, sebulan sekali. Maksud dalam setahun ada 12 kali terbitan. Satu terbitan tu setiap satu kali atau sebulan sekali tu nak 100 artikel. Jadi kalau setahun 100 kali 12 dah berapa? 1,200. So sekarang ni you nak cari peluang, nak pilih 20 ke nak pilih 1,200? Mungkin kita memilih untuk tinggikan peluang kita, carilah jurnal yang aktif, yang mana terbit sebulan sekali. Contohnya setiap satu isu atau satu terbitan tu ada banyak 100 artikel terus. Jadi itu maksud dia. Jadi bila kita tadi dah masukkan title dan abstract, dia beritahu ni, kita boleh explore, dia beritahu ni website dia. Kita tengoklah kat website, check lah setahun berapa keluaran dia. Okay, nombor empat adalah memilih jurnal yang right fit and relevant. Kat sini juga isu jugalah, bukan saya kata di IPG pun tempat lain lah. Yang mana kalau student ni kalau tanya ada tak jurnal yang cepat dan murah, itu biasa dialog yang yang antara top 10 jugalah, bukan top 10, top 5 kot yang ditanya oleh oleh pelajar, ada tak jurnal yang murah dan cepat. Sebab saya nak submit saya punya tesis ni, saya nak viva, saya nak grad. Jadi saya tak ada tesis, saya tak ada artikel jurnal berindeks Scopus, apa saya nak kena buat, kat mana nak hantar. Jadi dia tak fikirlah, dia bidang, kita kena ambil paling mudah lah, mungkin bidang pendidikan. Oh, hantar bidang engineering. Nama jurnal pun International Journal of Engineering and Technology. Bidang you bidang education, tak ada kaitan dengan teknologi pun, bahasa Melayu. Jadi nak hantar jurnal dekat engineering dan teknologi, apa kaitan dia? Tapi lepas berindeks Scopus, ni orang kata tak boleh, tak right fit, tapi aku hantar lepas je. Memanglah lepas, sebab jurnal engineering and technology tu nak duit je. Kita pun dapatlah Scopus. Okay, lepas tu mesyuarat universiti berbincang untuk menggraduatkan kita. Tengah bincang, semak balik jurnal tu, dah discontinue. Jurnal tu bukan Scopus dah. Lepas jurnal tu dapat duit, lepas tu tak, lepas tu memang kena Scopus, memang dapat detect. So bila Scopus, very simple je, dia dia pergi je kat jurnal tu, dia pergi buat audit, dia tengok kenapa tajuk artikel ni tak match dengan nama jurnal. And lepas tu kita check pula, memang memang bukan satu, memang banyak. Terus immediately untuk next circle, biasa circle 3 bulan sekali, audit 3 bulan sekali. So 3 bulan sekali tu check, jurnal tu dah discontinue. Kita dapat Scopus bulan 3. And bulan 6, bulan 7 tu dapat keluar result bahawa jurnal tu tak ada Scopus dah. Jadi itu salah satu bahaya ni kalau hantar jurnal. Kalau bidang bahasa Melayu, carilah jurnal language. Kalau kita bidang management, carilah jurnal dalam bidang management. Itu lagi penting, dia ambil long term lah. Kalau tempat saya dekat UPSI, contohnya, atau universiti-universiti dekat Malaysia ni atau luar negara, kalau nak mohon kenaikan pangkat, okay Fazli you bidang apa? Oh, saya bidang industri management. So yang mana-mana bukan yang dalam bidang industri management akan takkan tidak akan diambil lah, sebab dia bukan dalam bidang. You jurnal apa? You bidang apa? Bidang education. Ni kenapa antara jurnal dengan teknologi? Jurnal teknologi kita keluarkan, tak kira, sebab ni bukan bidang you pun. You bidang bahasa Melayu, dalam pendidikan, tak ada kaitan pun dengan engineering. Jadi sama juga dari segi long term, kesan juga untuk kita promotion dan sebagainya lah. Jadi bukan hanya melihat bilangan kuantiti, oh saya ada 10 artikel Scopus, tetapi dia nak tengok juga di mana artikel itu dihantar. Jadi benda tu bukan barulah, bukan kata universiti je, kalau you pergi dekat kementerian pun, kementerian pun tengok juga. Jadi kementerian pun tengok, oh ni memang contohlah nak tengok biodata kan, nak tengok CV, CV ni persyaraan ni bagus ni, kita nak panggil jadi speaker contoh. Tapi tapi bidang ni rojak lah, dia bidang ni, tapi tengok artikel jurnal ni. Jadi dia ni tak firm dengan
bidang dia. Contoh dia. Jadi macam sahabat saya, Dr. Hadi sebut tentang latar belakang saya dekat automotif dengan Pro 2 tu. Sebenarnya biodata tu pun kena update. Saya pun kena update selalulah. Jadi tu pun biodata yang lama kan. Jadi yang sebut tadi yang cerita pasal pesanan PDIO tu, kalau dalam bidang automotif tu, dalam bidang kita pergi kategori assembly lah. Assembly ataupun bahasa paling mudah kalau semua nak panggil purchasing department lah. Department pembelian. Cuma dekat automotif ni pembelian ni berbeza, bukan beli material, beli stok tak, atau bukan. Dia proses dia nak kata daripada nak pasang skru tu sampai kereta siap. Skru tu nak beli kat mana, nak cari logistik dia, lepas tu make sure lori sampai, quality kena jaga. So sistem, saya jaga sistem kanban. Kanban tu sistem lah. Sistem ni sama je macam barcode. Yang kita faham tu pergi beli barang, scan barcode. Tapi untuk automotif bukan barcode macam tu lah. Maksudnya kita ada sistem, kalau dalam bahasa Jepun tu kanban tu card. Kalau ada stok tu habis, ambil card tu scan. Tapi bukanlah card tu datang sendiri ke kaunter. Dia sistem dia agak lain. Itu nama dia kanban lah. Jadi itu pun macam tadilah doktor sebut, moderator kita kadang-kadang orang pun tak jelas kanban tu apa kan. Jadi patutnya saya bio data saya tu tak payahlah saya letak benda yang something orang tak faham. Tapi kalau orang faham, kalau orang dalam bidang engineering, okay, Fazli ni adalah kanban man. Semua orang faham. Kanban man ni maksudnya dekat satu kilang seorang je. Kanban man dahsyat ni. Contohlah ada orang yang faham, dia kata susah ni. Jadi dia clearly lah. Jadi benda-benda macam tu tak semua orang faham. Jadi benda-benda tu korang dalam bidang kena faham. Jadi kalau contoh orang nak promotion, bidang HR kan, kanban ni apa Fazli? Dia tak faham. Jadi kadang-kadang kita ni kalau nak menulis kena tempat dia. Kalau macam saya nak hantar dekat human resource, bahasa saya kena tukarlah supaya orang human resource boleh faham. Kalau saya nak masuk dalam bidang engineering, bahasa tu memang semua orang boleh faham. Okay. Alright. Kemudian pilih jurnal yang quality and benefits. Ini contohlah kan, mungkin ada setengah PhD pun kita nak Q1, nak Q2 saja. Jadi jurnal ni ada label dia. Okay, kalau pernah dengar Q, ni tak ada dalam slide, saya nak cerita bagi knowledge lah. Okay, jurnal ni ada index, kata dia berimpak tinggi tadi kan. Index, so dia ada empat. Dia ada Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, yang benda ni subjektif sebab kita tak tahu bilangan, sebab dia ada formula. Siapa yang achieve formula tu, mungkin satu-satu bidang, jurnal yang berkualiti ada 200. Ada yang satu bidang ni 169. Ada yang, dia ada weightage, ada formula untuk kategorikan jurnal yang berkualiti, yang dipanggilkan Q. Dan Q ni dipecah sama ada Q1, Q2, Q3, Q4. Saya membuat andaian, contoh dalam satu bidang tertentu, satu bidang yang khusus ni yang lepas formula dia punya cut off tu adalah 100. Kita ada 100 artikel jurnal. Okay, ni dengan andaian. Ini pun dia weightage ni ikut. Dia bukan seimbang tapi dia ada weightage. Katakanlah, jangan terus katakan ikut jadi formula. Ni katakan andaian weightage. Top 1 ranking nombor 1 sampai 25 tu panggil Q1. Jadi kata, aku ni paper top 25 ni. Ni Q1 ni. Salah statement tu. Belum tentu yang 25 ni adalah Q1. Sebab saya ni bagi andaian. Sebab dia ada nilai markah. Macam kita lah 80A. Dia macam tu. Dia tak baca ranking. Dia baca nilai weightage. Weightage tu biasanya orang tak bincang. Orang bincang ranking. Jadi bila ranking, belum tentu ranking 25 tu adalah Q1. Tapi saya nak bagi contoh dia supaya nak faham apa tu Q1, apa tu Q2, apa Q3, Q4. Dia adalah aras lah. Kalau kelas dia kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi nak beritahu top 1 sampai 25 tu Q1. Ranking 26 sampai 50 Q2. 51 hingga 75 Q3. 76, 100 tu Q4. Dalam consider dia macam itulah. Tapi kat sini saya jelaskan bukan tengok ranking. Kita tengok markah, value dia, weightage dia. Jadi dekat sini saya nak bagi anda, jadi orang tahu Q1, Q2, Q1 lagi bagus. Q2, Q3, Q2 lagi bagus. Macam itulah. Faham dia macam itulah. Tapi macam mana nak tahu pasal dia ni Q1 ke Q2? Biasanya information dah ada. Dalam information journal tu, dalam database dia beritahu jurnal ni Q1, Q2. Tak payah pening-pening sebab benda ni sistem. Sistem ni yang calculate. Tak payahlah kita nak masuk formula ke nak baca jurnal kita ni berapa Q. Tak payah.
buka je website dia beritahu kita queue berapa. Okey, dalam kes tu kita tak perlu nak queue, cuma nak beritahu sebab sekarang ni bila student dapat offer letter, okey dekat universiti ni syarat graduate kena terbitkan dua artikel jenis Scopus Q1. Macam saya juga jadi fellow, sekarang ni saya jadi fellow academic dekat USM. So syarat dalam setahun ikut kontrak saya dekat fellow academic dekat USM, saya kena terbitkan artikel berindeks. Scopus dengan Web of Science lah. Jadi adalah syarat, oh kena ada Q1, ada Q2, kena ada 2 Q1 sebenarnya. Jadi macam saya, KPI saya dekat UPSI pun ada, KPI saya dekat USM pun ada. Jadi benda tu kena ambil lah. Sebelum kita nak ambil kontrak tu, kita tengok lah dia punya syarat dia kan. Boleh ni, tak ada masalah, kita ambil. Jadi kita kena fulfill kan. Jadi jurnal Scopus ni, dalam tiga kata lain, dia dah jadi satu KPI lah. Jadi KPI lah. So saya jadi fellow, katalah lepas ni saya jadi research fellow pula dekat satu institusi. Contohlah saya selalu engage dengan institusi Koperasi Malaysia, IKM. IKM. Jadi IKM kata, Fazli, kita nak mertabatkan koperasi di Malaysia, di mata dunia. So bila kita lantik jadi fellow, you kena terbitkan artikel jurnal tajuk koperasi yang berindeks Q1. Jadi kena hantar jugalah dekat Q1. Jadi itu tanggungjawab saya lah, sebab saya dah setuju nak jadi fellow dia. Jadi fellow je dia, memang saya kena capai lah KPI tu. Kalau sanggup ambil, tak sanggup tak apalah. Mungkin 2 tahun lagi ke ambil lah. Jadi itu kena tahu pentingnya quality right fit. Biasanya yang tu nak kena tahu lah. Alright. Okay, kemudian special issue. Ni sekadar saya ambil isu-isu awal ni sebab isu-isu ni memang selalu jadi problematik lah. Bila sebut special issue ni, dia merujuk kepada mudah. Orang kata, oh special issue mudah ni nak terbit. Jom hantar special issue. Kadang-kadang orang tanya juga, ada special issue tak? Sebab mentaliti dia dah tahu special issue tu mudah. Okay, special issue tu bukan mudah. Special issue tu maksud dia, okay, contohnya satu jurnal ni. Katalah kita ambil jurnal Education Management. Jadi nama jurnal tu International of Education Management. Apa tema? Tema dia panggil team. Okay lah, bidang leadership, bidang apa lagi? Bidang teaching, bidang apa lagi? Bidang administrative, HRD. Ini semua kategori tema-tema dalam bidang education management. Okay, bulan Mac, bulan Februari dan Mac 2020, kita dijelmakan dengan satu isu besar, iaitu COVID-19. Tapi COVID-19 tak ada pun dalam tema kita punya jurnal tu. Okay, kita nak buat special issue aspek pengurusan pendidikan dalam situasi COVID-19. Itulah special issue. Bukan special issue menunjukkan, oh senang, mana senang. Kalau kita tulis artikel tak berkaitan dengan COVID-19 dengan education management, mana boleh kita submit? Jadi ramai orang faham, oh special issue ni senang nak terbit. Salah faham. Special issue bila sesuatu topik tu secara khususnya tidak ada dalam kita punya tema. Jadi kita nak buat special issue benda tu. Ataupun ada dalam tema tapi nak lagi jelaskan pengkhususan dia. Jadi tema tu agak general atau umum, jadi kita nak specify dia. Jadi dia, kenapa kita kena ambil tips special issue tu? Jika kebetulan memang dalam perancangan saya nak tulis artikel berkaitan COVID-19 dengan pengurusan pentadbiran di sekolah, contohnya, memang dalam perancangan, tiba-tiba keluar satu iklan, call of paper, okey hantarlah jurnal kami, sekian-sekian nama jurnalnya, International Journal Education Management, dalam special issue tema dia COVID-19. Rezeki kita. Itu maksudnya, kalau secara kebetulan apa yang kita nak buat tu ada orang buat call of paper special issue dan hantar. Tak, itu boleh jadi satu kelebihan. Tapi kalau kata saya tak tahu nak buat apa lagi, tiba-tiba, ada special issue, jom kita hantar kat sana. Dengan hantar kat sana, tak ikut standard dia dan tak ikut tema dia. Jadi, dia tak bukanlah satu perkara yang terlalu mudah. Jadi kalau tanya saya, kalau macam contohlah, saya memang tunggu special issue, katakanlah. Saya nak tunggu special issue, special issue keluar je, COVID-19. Now, baru buat tajuk COVID-19. Itu tak apa, itu betul, itu bagus. Saya ni nak buat artikel, tunggu dulu call of paper, ada je keluar iklan nak keluar call of paper, aku tengok tema tajuk apa, baru aku cek bahan. Jadi ada orang yang buat macam tu. Dan ada risiko dia, tetap dalam konteks ni ada risiko dia. Risiko dia sebenarnya bukan risiko besar, persaingan. Persaingan sini nak beritahu bahawa special issue ni bukanlah orang kata mudah tu kita je hantar. Kita berasa macam tu, kita ramai hantar special issue ni, mana ada orang nak cerita COVID-19 dekat pengurusan pendidikan. Kita rasa macam tu, walhal satu dunia nak hantar kat situ. Jadi orang bukan orang macam kita dengan main. Orang lain duduk tunggu je special issue. Bukan kita seorang je, orang lain pun duduk menunggu. Jadi mungkin dalam tiga kata lain macam tu lah. Contoh je dah, kalau kita tengok orang dah study dah.
Macam Shopee kan, kita ada 12-12. Asalnya 12-12. 11-11, 12-12. Yang baru lepas ni 6-6. Memang dia punya pattern, dia punya sales dia memang memang lain macam sikit. Orang Malaysia ni tak boleh tunggu hari raya, tak tunggu Christmas dan sebagainya. Memang dia dia nak suka. Jadi 6-6, 7-7, 8-8 satu impact besar yang perlu dikaji dekat Malaysia punya attitude of the customers lah. So macam mana dia tengok benda tu. Tu contoh dia lah. Jadi tiba-tiba keluar special issue macam tu lah, jadi kita boleh place. Okay, tidak digalakkan untuk memilih jurnal, tidak digalakkan untuk memilih jurnal yang ada potensi personal agenda dan bias. Okay, ada beberapa perkara ya. Contoh, saya nak hantar satu jurnal tu, saya tengok, oh jurnal dekat luar negara lah. Contoh satu negara lah, saya ambil satu contoh kan. Ambil negara, kita ambil benua lah, kata satu benua Latin tu. Tengok dalam jurnal tu, semua orang Latin. Aku tak puas hati, check lagi yang sebelum tu. 2 tahun, 3 tahun kita check jurnal tu, tak ada nama Jawa pun. Maksudnya nama orang Malaysia tak ada pun, semua nama orang Latin, tak payah hantar. Okay, tak ada. Okay, ni satu lagi lah, ni cerita secara general lah kan. Ambil satu bangsa lah, dan bangsa ni open to all lah. Kita ambil yang paling besar dekat dunia ni, Chinese, Cina lah kan. So nama-nama Chinese, salah kalau saya salah sebutan, minta maaf eh. Chinese, nama Chinese tapi, tapi ada tapi. Nama Chinese, orang kata oh ni bias, saya kata dia tak bias. Kenapa dia tak bias? Dia memang nama orang Chinese, tetapi negara Chinese ada dekat Malaysia, ada dekat Singapura, ada dekat dekat Arab Saudi pun ada. Dekat mana-mana pun ada. Contohlah, ada semua tu. Jadi, affiliation. Nama dia Chinese. Tapi mungkin jadi lecturer dekat Arab Saudi. Dia tu dari situ Arab Saudi. Jadi dia okey, tak ada masalah. Cuma kat sini, isu dia nama. Kalau you bukan nama Chinese, macam mana you boleh hantar sebab you terima kat you semua nama Chinese? Tapi tak bias sebab consider dia semua kat situ adalah negara yang berbeza-beza. Saya nak hantar kat jurnal tu boleh? Boleh, kena tukar Chinese. Sama naik je, sama juga dekat Arab. Nama orang Arab je. Nama saya nama orang Jawa. Yang mana nama orang Jawa tak boleh masuk sebab saya bukan nama orang Arab. Jadi consider dia tak tak boleh nak masuk juga. Sama juga dengan negara, nama saya bukan nama orang Thailand. Kalau saya nak hantar kat jurnal Thailand, saya kena tukar nama Thailand. Jadi yang ni namanya investigate. Kalau saya memang saya investigate. Jurnal ni almost Chinese name contohnya. Jadi nak hantar bukan sekali check ni. 2 keluaran, 3 keluaran, 1 tahun, 2 tahun semua nama Chinese. Aku rasa kalau aku nak hantar ni aku tukar nama Chinese lah. Sama lah yang saya sebut tadi, Arab ke Latin ke sama ke. Macam orang Malaysia kan, orang UK nak hantar. Semua nama Melayu je. Macam mana aku nak hantar ya? Nama aku nama Mas Ali. Macam tak nak timur nama Mas Ali. Bukan setahun, 2-3 tahun check ke belakang pun tak ada satu nama Mas Ali pun hantar kat situ. Jadi pun tak payah hantar lah, ni bangsa dia orang je. Jadi bukanlah saya nak cakap benda ni, tapi cara saya investigate macam tu. Bila nak pilih jurnal ni bukan benda senang. Bila tengok, okay jurnal ni sesuai, ada nama orang Malaysia. Tajuk pun agak friendly, agak flexibility sikit. So boleh letak nama negara, ada yang letak nama negara, ada yang tak letak nama negara, okay. Ada yang boleh terima artikel yang ada data, tak ada data pun boleh. Flexi, jurnal tu bagus, open. Jadi kat situ kita boleh, ada peluang yang kita boleh hantar lah. Cuba elakkan lah, kalau yang bias, saya cakap terus terang bias, ambil negara jiran je. Satu jurnal tu nama orang Indonesia je. Kalau nama you bukan nama Indonesia, sorry, bukan address, affiliation kita Indonesia, tak hantar. Contoh kat Thailand pun sama. Jadi saya punya strategi ubah sikit. Kalau you nak hantar jurnal, satu jurnal kat Indonesia tu, contoh, sama juga orang bincang orang Indonesia. Contohnya kalau you nak hantar jurnal kat orang Indonesia, banyak cakap nak hantar jurnal kat Malaysia tu, contohnya nak hantar jurnal kat Malaysia, ni strategi dia. Sama je strategi tu. Kalau saya nak hantar jurnal kat Indonesia, saya punya team member saya ada seorang dari Indonesia. Orang Indonesia pun cakap, trainer dari Indonesia pun cakap, kalau you nak hantar jurnal kat Malaysia, kena ada seorang penulis dari Indonesia. Itu memang logik dia. Maksud dia, kita nak tembus jurnal tu tak boleh sebab memang orang Indonesia saja. Jadi cara nak tembus adalah bila saya tulis artikel, artikel itu tulis bersama-sama juga dengan dosen. Dosen mungkin pesyarah dia dekat Indonesia. Itu strategi dia. Sama juga nak hantar kajian dekat Thailand, saya ajak seorang researcher dari Thailand, kita buat artikel sama-sama dan kita terbit dekat Thailand. Itu yang yang nak beritahu bahawa benda-benda yang saya nak bincang ni benda-benda yang benda kecil-kecil sampailah benda besar-besar. Jadi terus terang sebab saya tulis artikel ni orang kata banyak artikel. Tapi orang tak bincang artikel saya gagal. Kalau saya boleh buat CV, CV saya letak gagal, orang lari kot. Kata, Fazli ada 200 artikel. Tapi jawab cerita betul, Fazli ada 2,000 artikel jurnal kena reject. Yang terbit 200 je. Tapi yang reject 2,
2000. Ha, yang itu kalau saya tulis dalam CV tu orang lari lah. Ha, kan? Orang cuma nampak saya terbit 200 artikel tapi tak nampak yang saya kena dicek 2000 artikel. Jadi daripada 2000 artikel tu saya belajar yang tu keluar 100 tip ni. Saya nak tunjukkan bahawa kadang-kadang kita ni dalam nak memilih jurnal ni kena tahu juga agenda-agenda ni. Kan saya sebutkan awal-awal tadi setiap jurnal ni, okay, jurnal universiti sesuai lah dengan universiti. Tapi jurnal kat Malaysia di universiti ni pun dah kena keluar rate. Nak masuk jurnal kat Malaysia pun dah kena ada bayaran. Kenapa nak bayaran? Yelah nak bayar maintain, nak maintain bayar website, nak cari orang yang nak maintain website, siapa nak jaga? Siapa yang nak buat marketing? Siapa nak jaga social media, nak jaga apa ni, customer service. So kena nak hire seorang staff. Berapa bayar gaji campur dengan semua sistem ni, kita kena ada sebulan RM5,000. Mana dapat duit sebulan RM5,000 tu? Kenalah orang nak terbit artikel jurnal ni, kenalah bayar RM300,500, RM400. Itu untuk maintain admin ataupun pengurusan. Jadi kalau tanya saya, kadang-kadang jurnal yang berbayar ni jangan tengok negatif dulu. Tengok dia ni daripada siapa? Siapa pengurusan ni macam mana? Kalau pengurusan ni betul lah, dia ni memang, kalau agensi kerajaan pun tak semua yang free lah sekarang ni. Sebab kalau yang free tu mungkin ada yang allocatekan one staff. Kalau tanya saya, susah juga nak cari staff yang boleh manage sebab kita pun dah kekurangan, dalam kerajaan sendiri pun dah ada pengurangan pengambilan staff. Dalam kata lain, kita ambil ngam-ngam lah. Jadi benda-benda tiba-tiba pula IPG buat satu sistem database jurnal, siapa pula nak manage benda ni? Staff mana nak cari? Jadi kadang-kadang kita kena lantik outsider staff untuk dapat ada bayaran dan sebagainya. Okay, saya ni cerita pelan-pelan je, baru 7 ni. Okay, next adalah menyiasat jurnal. Okay, menyiasat. Tadi nak bagaimana cara untuk memilih jurnal. Dalam memilih tu ada menyiasat. So, milih dan menyiasat dia macam komplement lah. Saling lengkap dan melengkapi. Dalam menyiasat, yang poin pertama adalah kena rujuk download. Jadi dalam jadi kita dah tahu jurnal kita nak hantar, jurnal kat mana. Kata dah hantar jurnal tadi, education management. Pergi dekat website tu, kena buat apa? Kena download. Kena download dia punya author guideline, kena downloadkan dia punya FAQ, kena downloadkan. Dia beritahu macam, dia macam YouTube ya, macam YouTube ya. Okay, yang ni most view paling banyak, most like, most download. Dalam artikel jurnal ni, bila saya ada jurnal, saya kena buat saya punya status ataupun statistik status. Maksudnya, jurnal ni berapa banyak orang view, kan? Berapa banyak dah orang download, dah ada banyak tak orang cite. Cite maksudnya orang merujuk artikel ni, buat quoting ataupun buat citation, kemudian dia dah terbit artikel ni. Orang cite paper saya, apa buktinya? Saya nampak kawan saya cite saya. Itu tak kira lagi ya. Sehinggalah kawan kita tu ambil petikan daripada kita, kemudian dia dah terbitkan artikel jurnal dan artikel tu terbit secara online, baru citation tu berlaku. Baru citation itu berlaku. Jadi dalam orang akademik, saya IPG pun, so sekarang ni kalau orang dah tak tengok sangat dah. Bukan dah tak tengok, orang tengok juga. Cuma perbincangan itu dah berkembang. Dulu kata berapa artikel jurnal ada? Orang kata jumlah. Orang dah pula naik. Berapa artikel Scopus yang ada? Okay, orang dah tanya. Now orang tanya, firstly, berapa H index Scopus? Orang tanya H index Scopus terus. Orang terus H index Scopus. Maksudnya, artikel kita tu kalau setakat terbit, belum ada impak lagi. Impak bermaksud bila artikel kita dirujuk orang dan orang tu merujuk artikel kita dan dah terbitkan pula. Jadi itu dah jadi impak. Jadi sekarang ni konsep ilmu tu dalam akademik dia pergi H index. Kalau orang tanya saya, kalau saya malu jugalah orang tanya berapa Fadli H index? Ada 11 je. Kalau Scopus saya ada 11 je H index. Apa maksud H index 11 tu? Saya ada 11 artikel, ada baca je ni. Saya ada 11, ada banyak. Cuma nak beritahu ada 11 artikel dalam Scopus saya, yang mana 11 artikel tu setiap satu artikel tu dah ada 11 citation. Oh, apa maksud H index 15? Katalah saya ada 50 artikel kan. Apa maksud H index 15? Saya ada 15 artikel daripada 50 tadi. Saya ada 15 artikel daripada 50 tadi. Setiap satunya secara minimum dah ada 15 citation. Oh, kalau orang ada 10 HDAC tu power lah. Memanglah kalau ada 100, macam ada 100 artikel, setiap satu ada 100 citation. Artikel 1, 100 citation. Artikel 2, 102 citation. Sebab dia minimum 100 kan. Jadi orang nak tengok benda tu kan. Jadi kalau kata HDAC 1, Fazli kenapa HDAC 1? Dah artikel keluar ada satu je. Orang site pun seorang je.
Kalau orang cite 10 pun tetap satu. Contoh, saya ada satu artikel, saya ada satu artikel je kat Scopus. Orang cite saya 1000, tetap hash index saya satu. Sebab hash index saya satu, sebab menunjuk saya satu. Walaupun orang cite saya banyak, tapi saya artikel saya ada satu je. Jadi kalau saya ada 100, saya ada 10 artikel. Kalau ada 10 artikel, berapa hash index saya selamat? Saya boleh maksimum 10 hash index je. Oh, kenapa ada 10? Kenapa tak boleh 11? Kalau nak bagi 11 hash index, saya kena ada 11 artikel. Puan dapat 11 hash index. So dia baca yang macam tu lah. Itu cerita sikit lah, sebab bila cerita pasal Scopus ni, kena faham hash index. Hash index tu ada dalam slide yang seterusnya. Tapi kebetulan buka slide ni, nak beritahu kita kena rujuk. Bila nak hantar dekat journal tu, kena tengok juga. And, oh ni yang contoh ni, dia kena faham dalam bab ni. Saya rasa mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Saya jelaskan. Macam ni. Bila kita nak tulis artikel, kita nak artikel kita diterima. Diterima oleh publisher dan diterima oleh chief editor. Dan chief editor dia ada consider kalau nak artikel ni, kau kena fulfill apa yang kita nak. Dia ada interest dia. Interest dia apa? Kita nak jual artikel you ni. Nak jual dekat library dekat universiti. Okay. Bila nak jual, kita kena penuhi permintaan dekat library. Apa library nak? Okay, jadi sekarang ni dia dah bagi contoh dah, most view, most download, most citation. Jadi dia suruh kita tengok artikel-artikel yang bagus dalam tu supaya menjadi rujukan, menjadi panduan. Dalam bahasa kasar lain, tiru je, ikut je cara macam kita orang ni. Kalau abstract macam tu, ikut je, pattern, tekap je. Itu bahasa, cuma tak ada dah tulis macam tu. Kita ni pula nak nampak lain. Orang Malaysia ni ada satu kelebihan, iaitu innovator. Nak mencari lebih, nak cari beza dengan orang lain. Sebab tu orang Malaysia ni terkenal dengan modified. Kalau bab-bab modified ni serah orang Malaysia je. Jadi dalam kes ni, kita ada kelebihan yang tu. Tapi kadang kelebihan kita tu tak kena tempat. Jadi kalau nak hantar journal, journal bukan nak buat innovator. Journal adalah pattern dan standard. Kalau dia kata most view, maksudnya lebih kurang macam tu. Tajuk lain betul, tajuk kita lain, tajuk dia lain, tapi pattern dia sama. Macam mana tulis abstract dia, macam mana nak buat gambar rajah, macam mana nak buat table. Kena semua journal dia ada appendix lah. Oh, kita kena letak appendix. Itu maksudnya bila kita download benda tu dah. Okay, kemudian kita kena download benda lain lah, macam author guideline. Sebab nak tengok format, kemudian tengok download FAQ juga. Jadi kat sini juga ada cerita lah apa yang selain tu kena perhatikan juga teknik and outline, presentation supaya jelas. And yang supaya nampak artikel tu betul ikut format dan guideline dia. Ini sekali jalan lah, ni semua tema dia yang sama, iaitu kita nak menyiasat jurnal. Macam mana nak menyiasat jurnal, tengok teknik outline dia. So macam mana outline dia, intro, dia tak pakai literature review lah. Lepas pengenalan dia tak ada literature review, sebab dia tak pakai istilah literature review. Terus pergi topik introduction, kata topik pertama, education overview. Apa tu? Transformative education system. Dia tak ada kata literature dulu, dia suruh pergi pada topik. Kemudian baru methodology. Kena tengok. Bab dia ada analisis, kemudian ada discussion. Oh, dia dah minta discussion lah. Jadi kita kena ada bahagian discussion. Jadi itu kena tengok online dia lah. And dari segi tahun citation, which journal ni aku seram nak hantar. Aku dah baca journal ni dekat setahun. Bukanlah baca review journal ni, kalau kau nak hantar. Kalau kau tak ada 5 tahun sekini, okay, salam je lah. Aku tengok semua update. Oh, jenis ni aku tak boleh hantar lah, semua nak 5 tahun sekini. Jadi, tajuk panjang pendek, nama penulis, authors 2 orang je. Nama penulis ni paling banyak 2 orang je. Paling seorang 2, seorang 2, seorang 2. Kita ni 6 orang, tak payah aku hantar jenis ni. Sampai macam tu sekali kita punya ambil sikit. Persembahan jadual, kau nampak tak? Artikel ni ada 8 figure, ada 6 table. Kita ni satu table, satu figure pun tak ada. Agak-agak boleh lepas tak hantar jenis ni. Kalau dah tengok trend tu memang ke situ, almost hampir semua, katakan semua ya, mesti ada. Jadi kita tak ada, tak payahlah hantar kat situ. Tu maksud dia, nak kena tengok teknik dia. Okay, jenis artikel tadi kita dah bincang. Kena tengok jenis artikel. Kita nak hantar jenis yang conceptual je. Boleh hantar tak jenis conceptual, kita kena ambil sikit lah. Oh, jenis ni. Kadang-kadang kan chief editor tak nak layan tau soalan-soalan kena ngada kita. Email kat chief editor, nak tanya dekat jenis ni boleh terima tak conceptual paper. Walhal website tu dah jelas, pergilah dekat website dia, klik dekat website tu, check satu isu satu isu. Kita tak nak apa, investigate, nak mudah aje kan. Jadi itulah orang yang benda-benda. Kadang-kadang kan kat Malaysia ni, kadang-kadang saya tengok jugalah, kadang-kadang faham cikgu macam mana. Bila sekarang anak belajar, ada group WhatsApp, tanya soalan-soalan tu, kadang-kadang kesian cikgu tu. Kadang-kadang saya pun cakap, cikgu, kadang-kadang saya rasa lah, saya tahu benda ni berat. Saya rasa cikgu kena buat FAQ kot. Soalan yang dia tak cikgu tanya, parent tanya ni soalan ulang-ulang. Terus kan cikgu nak kena respon. Cikgu takpelah, 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 takpelah.
Kan, dah setahun saya tengok, mula dah skrip dia dah lain dah. Bukan apa dah, orang tanya benda berulang-ulang. Jadi kena ada buat FAQ juga. Bila parent tanya apa-apa soalan-soalan ni, kita kumpul buat soalan lazim. So benda tu tahun depan, kelas lain lah. Tahun depan murid baru, tapi mungkin murid baru tanya benda yang sama, jadi benda tu berulang. Ha, jadi itu contoh dia lah. Ha, jadi jenis-jenis artikel ni pun penting. Ha, jadi kita boleh hantar jenis-jenis artikel tu. Alright. Doktor, kita dah 2 jam lebih ni, ya, mungkin kita boleh saya buat sedikit orang kata wrap up kesimpulan. Okey, pertama kalinya memang saya ni kalau mengajar seronok mengajar. Okey, jadi kalau orang kata cepat kalau tak faham tak best juga kan. Jadi apa yang saya nak bagi, bahan ni saya bagi semua, total slide dia ada 180 slide. So dalam slide ni yang paling penting saya nak tunjukkan cara nak baca slide ni. So cara slide ni adalah tips untuk kita menulis daripada nak pilih tajuk, sekarang ni pergi menyiasat. Okay, saya go through sekejap ya. Kemudian kita ada tajuk artikel, macam mana nak tulis tajuk. Okay, ada tips dia, kemudian macam mana nak tulis abstract. Okay, kemudian nak macam mana nak buat kata kunci untuk artikel. Sebab saya rasa dekat sini walaupun tema kita nak menerbitkan artikel jurnal Scopus, isu paling besar adalah bagaimana nak menuliskan artikel berkualiti. Jadi ni proses dia. Nak tahu keyword pun dijelaskan, macam mana nak buat keyword, macam mana nak merisik chief editor. Ini professional. So kita nak belum tulis artikel, kita boleh komunikasi dengan ketua editor. Tapi nak ketua editor tu dengan ganda-ganda tanya apa khabar saja tak boleh lah. Kena tanya, so dengan idea. So ada kat sini kita 10 step idea tu, macam mana nak komunikasi. Dalam kata lain macam kita pergi conference, kita pergi conference kita hantar abstract dulu. Kalau abstract saya okey, baru buat full text. Ideally almost lebih kurang macam tu. Ini cara step dia dengan buat cover letter dan sebagainya. Kemudian macam mana nak tulis artikel jurnal yang untuk berindeks Scopus tu dengan ada gaya kualiti persembahan yang baik. Kemudian kita ada satu aspek standard etika dan professionals. Kemudian nak tahu citation, kalau yang nak tahu slide yang 110 ni, point nombor 41 ni, sorry point 40 berapa ni, 110 ni cerita pasal citation ni. Kalau tanya saya, kalau main sepak takraw, ni lah killer dia. Inilah pembunuh sebenarnya, sama ada kita lepas ataupun tak lepas. So aspek paling kritikal dalam perdebatan artikel jurnal dan citation, siapa yang you cite? You cite jurnal mana? Okay, you cite tahun berapa? Itu je tentukan reject atau accept. Citation lama mempengaruhi untuk pesan kena reject. You cite jurnal yang tak berkualiti, ada reason untuk tak cite. You nak hantar kat jurnal A, katalah saya nak hantar jurnal, katalah nama satu jurnal ni namanya Education Management, ada kat IBG Ipoh. IBG Ipoh ni dapat standard Scopus Index. Saya nak hantar jurnal dekat Education Management dekat IBG Ipoh ni, tapi saya tak cite satu pun daripada jurnal IBG Ipoh. So automatically boleh kena reject. Tak malu ke kita nak hantar kat jurnal tu tapi you tak refer pun bahan dekat jurnal tu? Macam kenapa you pilih jurnal kami? Apa sebab? Sebab jurnal pendidikan tak cukup alasan. Kenapa? Sebab banyak citation saya merujuk pada bahan jurnal di jurnal tuan. Sebab tu saya hantar kat jurnal tuan. Ha, itu alasan yang tepat. Ha, jadi citation ni kena lihat. Ha, ni part yang kritikal saya, sebab tu panjang. Kemudian rujukan. Reference, saya tekat terus terang. Kalau dalam 10 jurnal yang saya hantar, mungkin 2 yang kena reject. 2 tu saya berkena cakap reject saya sebab rujukan. Rujukan ni benda betul-betul, dia bukan salah, bukan missing satu bab. Ada citation tapi tak ada rujukan. Yang paling ketara adalah saya punya format APA reference tu. Salah satu pun dia tak boleh terima. Ada few lah macam Sandirect, Springer, very particular dekat bahagian rujukan. Contoh kenapa Sandirect very particular untuk APA ni? Sebab Mendeley tu milik Elsevier. Sandirect tu milik Elsevier, Scopus tu milik Elsevier. Very clear cut. Siapa yang belajar pengurusan ni faham. Siapa pemilik Scopus ini? Elsevier. Elsevier ni apa? Elsevier ni banyak produk dia dan perkhidmatan dia. Apa produk Elsevier? Scopus tu Elsevier punya. Sandirect tu Elsevier punya. Mendeley tu Elsevier punya. Jadi kalau orang faham dalam management, oh kalau Elsevier ni ada Mendeley, ada Scopus, ada Sandirect, kita akan faham, ada anak emas. Patutlah banyak jurnal Sandirect tu index Scopus. Rupanya Sandirect dengan Scopus ada beradik. Patutlah dipentingkan rujukan Elsevier sebab dia dah keluarkan Mendeley.
Sebab tu dia komen kita rujukan tak betul, rujukan tak betul, sebab kita tak guna Mendeley. Ha, jadi erti kata lain, kalau tanya saya sekarang, bila Junior Scopus, jangan abaikan sign direct dan juga Mendeley. Kerana ini dimiliki oleh SABA. Malah Scopus itu dimiliki oleh SABA. Ha, itu bila orang faham, tu dia akan dan tahu kenapa kita kena belajar Mendeley. Supaya rujukan kita perfect di mata Scopus. Ha, kan? Okay, rujukan. Kemudian kelebihan strategi, ini tambahanlah kelebihan strategi. Sehinggalah tip yang terakhir adalah kolaboratif. Macam mana nak collaborate adalah kita buat special issue dan sebagainya. Dan cadangan dan sumbangan, termasuklah appendix. Appendix benda yang gift. Kalau tanya saya, saya hantar di Emerald. Tidak ada satu pun artikel saya yang saya hantar ke Emerald tu tak ada appendix. Semua ada appendix. Sebab saya tahu Emerald dan appendix. Very clear cut. Saya bagi tip ni kat semua student saya. Kawan-kawan saya bagi talk, nak hantar ke Emerald, hantar appendix je. Dia akan respon, betul lah. Lepas aku ke Emerald, dah berpuluh-puluh kali hantar dekat Emerald. Tapi akhirnya lepas, bila aku letak appendix. Itu tips dia. Ha, kan? Tapi appendix tu maksud apa? Kalau kita buat kuantitatif, soal sidik. Soal sidik tu letaklah ke appendix. Tapi buanglah kotak-kotak tu. Kita kan ada kotak-kotak liquid tu. Buanglah semua tu. Masukkan dia punya soalan je. Jadi masukkan. Jadi bila soal sidik kita letak ke appendix, you just imagine orang yang baca artikel kita, kenapa dia download artikel kita? Sebab dia ada questionnaire. So dia nak adapt questionnaire kita. Dan bila orang adapt questionnaire, dia akan cite kita. Bila kita akan dapat citation, publisher akan dapat citation. So, ni publisher ni kena tahu dia punya demand. Dia nak orang, bantulah kami. Saya ni ada journal, bantulah kamu. Macam mana nak bantu? Nak hantar. Kalau nak hantar kat kami, cite lah journal kami. Bila naik-naikkan site ni, dia naiklah ranking. Daripada Q4 dapat Q3. Macam mana Q3 nak naik Q2? Banyakkan site kami, naiklah Q1. Jadi kita sendiri nak hantarkan jurnal tu, tak site jurnal tu. Macam mana dia nak terima artikel kita? Sebab kita tak membantu dia. Kita nak dia bantu terbit artikel kita, tapi kita tidak membantu dia. Jadi banyak perkara yang ni saya tak bincang hari ni, itu pun banyak nak kena bincang. Macam mana kita nak bantu editor jurnal, macam mana kita nak bantu kepada publisher. Salah satu dia, biasa saya sebutkan tadi, adalah kena cite. Yang kedua, rujukan. Tolonglah dia. Dia orang tak ada editor, tolonglah dia. Kalau nak hantar, make sure rujukan lengkap. Kalau you tak lengkap, siapa nak betulkan rujukan? Kita tak ada staff nak betulkan rujukan you ni. Jadi benda-benda itulah yang nak kata kita kena tahu. Kalau saya juga chief editor dan editor, dan saya tahu berapa perkara yang saya malas nak negotiate. Salah satu negotiate saya malas adalah rujukan. Rujukan tak lengkap, delete je. Reject je. Kita bukan dia seorang je artikel, banyak orang artikel. Yang tak lengkap rujukan, rujukan tak betul, memang tolak tepi, kita ambil artikel lain. Sebab tak ada siapa yang suka buat kerja rujukan ni. Kena check journal, kena detect apa semua, nak check satu persatu, nak ikut formatting. Siapa pernah jadi editor journal, dia tahu. Bahagian yang paling boring sekali adalah rujukan. Memang susah. Kita pula nak buat rujukan untuk dia. Ha, jadi dekat Viva pun sama. Tak ada saya jumpa dekat Viva orang tak sebut pasal rujukan. Melainkan ada orang yang perfect dia. Memang soalan tu memang kita tahu bunyi dia memang orang fras. Teruk betul kau punya rujukan ni. Kan? Ada berapa perkara missing, ni tak ada, APA tak betul. Jadi rujukan ni particular lah. Mungkin orang nampak biasa tapi bagi saya rujukan bukan tempat main-main lah. Last sekali adalah amendment. Maksudnya bila dapat pembetulan, kena buat. So nak buat pembetulan pun kena betul-betul. Ada tips dia bagi sini supaya jadi seorang yang humble. Bila orang bagi cadangan, orang bagi komen, macam mana nak jawab komen dan cadangan itu secara terbaik. Maksudnya supaya tak kena reject. Sayang ni artikel kita dah dapat pembetulan minor atau major ni. Lepas tu tak nak buat. Ataupun tak tahu nak buat. Kena tahu cara nak buat amendment. Bagi saya ada pengalaman sekali atau dua kali macam mana bila saya dapat major dan saya buat pembetulan tu mungkin consider pembetulan main-main dan akhirnya reject. Dan saya menyesal lah. Seperti kata lain, sejak pada tu saya belajar macam mana nak buat pembetulan yang baik supaya pembetulan saya tak ada defect. Maksudnya saya zero defect lah. Bila dapat je pembetulan, semua accept. Saya punya konsep saya dengan student saya nak buat cara macam tu. Jadi bila tu sedikit tip dikongsikan lah. Okay. Dan semua perkara ni kalau you have time, you boleh explore dekat saya punya platform YouTube Pakcik Under Construction TV. So apa yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan juga kalau you all okay. Saya ada covered 100 tip and tricks ni. Saya ada cover 100 tip ni tapi di tempat lain. Minta maaf yang moderator ambil masa sikit. Saya ada terbit di platform yang lain. Nanti saya juga bagi YouTube link dia. Mungkin kat sini tak sempat saya nak cover tapi saya akan bagi YouTube link supaya you all boleh jelas lagi 100 tip ni. Dan ada lagi juga
perkataan-perkataan lain yang Inang boleh minta maaf. Saya rasa saya kena stop kat sini, ambil lebih waktu. Saya plan tadi nak sejam setengah, jadi sejam 45 minit. Saya mohon maaf kat sini. Dan saya buka, saya okey, duduk kat rumah tak ada masalah. Mungkin tuan-tuan, puan-puan, doktor semua mungkin ada urusan lain, saya mohon maaf ambil sedikit masa. Tapi pada pandangan saya, dengan masa yang ada ni, boleh saya buka untuk Q&A pun okey, tak ada masalah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Nurul Fadli. Saya kira banyak, terlalu banyak yang kita terima input pada pagi ini, dan nak kirakan saya tak bagi dia berhenti, tapi masa itu ya agak terhad dia, dan mungkin kita, apa, doktor sendiri pun ada perkara lain yang nak dibuat, ya. Dan saya kalau melihat kepada perkara yang disampaikan, saya dapati cuma sebenarnya sebahagian kecil saja yang sempat disentuh. Ada banyak lagi yang perlu kita gali, kongsikan daripada Dr. Fadli ni, pakcik kita ni, pakcik anda konstruksyen dia kata. Jadi kita kadang kita buat lagi lah, ya, sambung beberapa siri sangat lepas ini, ya, sebab saya rasa ini merupakan input yang sangat sangat mahal, sangat penting bagi kita semua lah. Sama macam kita daripada Institut Pendidikan, bicara-bicara universiti, pusat kajian tinggi, perlu pada ke arah penulisan berimpak tinggi ni, ya. Jadi apa nama ni, saya cadang peluang juga lah kepada para pendengar semua, ya, pagi ini mungkin kita boleh kebukakan satu atau dua soalan kepada kita, ya. Jadi saya persilakan kepada rakan-rakan untuk bertanya kepada doktor soalan. Silakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada penceramah dan juga moderator. Terima kasih banyak kerana banyak betul perkongsian. Masa sangat suntut, kalau boleh dipanjangkan sejam adalah lagi baguslah. Tapi apalah daya kita kan, sebab masa itu sangat limited, ha? Satu jam lebih, yeah, sahaja. Saya ingin bertanya, sebab setiap kali kita nak publish artikel kita, maksudnya manuskrip lah kan, belum dipublish lagi. Jadi sekarang saya nak tanya, selalu kita diminta untuk buat itu apa, pengesahan untuk prof reading, okay. Pada masa yang sekarang lah, kalau di Malaysia, adakah hikmat yang begitu untuk prof reading untuk manuskrip kita yang kita hantar itu? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Liang, ya. Jadi saya jemputlah doktor untuk menjawab soalan, Dr. Padli untuk menjawab soalan daripada Dr. Liang tadi. Okey, kalau berbincang tentang proofread ni, subjektif. Dari segi bilangan dia pun dekat Malaysia ni ramai, ramai kan? Sahabat-sahabat kita, saya rasa di IPG pun ramai kawan-kawan kita yang qualified untuk membuat terjemahan, kan? Sama ada proofread ataupun translate. Saya sentuh dua perkara. Yang pertama adalah quality proofread. Quality proofread dalam artikel jenis ni macam ni. Katalah Dr. Leong kenal satu berdakar-rakan pesara-pesara IPG ni di qualified. Okay, pertama, ciri yang pertama yang kita nak cari, orang yang nak buat proofread tu mestilah tulis artikel jurnal. Dia tak pernah tulis artikel jurnal. Macam mana dia nak proofread jurnal? Dia tak kenal apa itu jurnal, macam mana artikel jurnal berskop. Kalau tanya saya, dia ada at least, dia ada experience menerbitkan artikel jurnal Scopus. Itu ciri nombor satu. Yang kedua, kita ni sebagai pengguna yang nak bayar perkhidmatan proofread tu, bukan murah, kan? Mungkin ada ratusan ringgit, mungkin ribuan ringgit. Kesilapan kita ni ada meletak 100% tanggungjawab di bahu proofread. Itu kesilapan kita. Cara yang terbaik, Dr. Leong dah tahu jurnal mana nak hantar. Katalah nak hantar jurnal dekat Education Management, pergi dekat jurnal Education Management tu tahun terbaru 2021, okay, ambil tajuk lebih kurang macam tajuk kita, copy sama ada soft copy ataupun hard copy, bagi dekat proofread. Selalunya proofread ni bagi law kat kita. Kita kena bagi law dekat dia juga. As the customer, saya minta boleh tak English saya nanti proofread ikut style jurnal ni.
Kalau nak lagi best, bagi dia author guideline, bagi dia FAQ dekat dia. Ini FAQ journal ni, ni author guideline journal ni, ni contoh dua artikel journal ni, minta nanti proofread saya ikut spec ni. Adakah seorang proofreader yang profesional akan lari dengan kita? Malah lagi gembira. Kalau saya jadi proofreader, customer datang bagi dua contoh artikel, bagi author guideline dengan FAQ, saya tahu macam mana nak buat. Itu cara yang terbaik. Okey, soalan yang seterusnya adalah siapa? Yang ni subjektif. Kalau tanya saya, mostly R&D company ada tawarkan proofread. Contoh saya ni advisor banyak R&D company pun, almost them pun provide service. Kalau kata saya recommendkan company saya jadi advisor, orang kata bias pula. Dekat universiti pun ada servis ni. Mostly semua universiti dah tawarkan perkhidmatan penterjemahan ni, dan juga syarikat-syarikat persendirian lah dekat luar sana pun ada buat servis dia, dan kadang-kadang orang tengok individual untuk benda ni lah. Jadi kalau tanya saya, macam mana nak cakap Dr. Leong, Dr. Adi sebut yang A, tak sebut B kan, merajuk semua kawan-kawan semua tu. Jadi dekat sini boleh PM tepi lah. Nanti mungkin nanti saya bagi detail sebab apa bapak ni sensitif. Sebutkan A, CB merajuk, sebut CB nanti CC tak sebut. Jadi kalau dalam kepala saya ni, kalau saya kenal proofread tu almost 100 lebih orang saya kenal. Jadi universiti ada yang buat dan sebagainya. Okey, cuma mungkin soalan-soalan pasal charges, rate charge, lepas tu dari segi masa lah. Bila sebut kualiti ni, sebut masa kan, lama ke, cepat ke, dan duit ke dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya, mungkin itu factors, tapi factor paling penting, tolonglah jangan serah di bahu profit 1%. Bagi contoh dekat dia. At least dia dapat benda tu lah. Sebab itu sangat penting. Kalau tanya saya memang tak pantau proofread, saya buat sendiri. Saya memang untuk artikel saya sendiri, tukut studio saya proofread saya sendiri. Tapi proofread saya memang saya akan detail lah. Nak hantar jurnal mana ni, hantar jurnal saya tengok. Kau nampak tak perenggan buat macam mana ni? Kritik ni. Kalau rasa-rasa nak hantar jurnal ni, perenggan kau pun kena buat kritik lah. Kalau tidak, memang tak lepas lah jurnal ni. Kalau nak betulkan kritik, you kena tinggalkan artikel kat saya ni mungkin sebulan, dua bulan. Bukan senang nak komen untuk penulisan, cara penulisan kritik ni. Tak nak lah, saya nak cepat. Cepat cari jurnal lain. Jadi dalam konteks tu memang ada. Tapi saya secara peribadi, saya sendiri tak buat. Tapi that company yang saya jadi advisor memang buat lah. Most them qualified. Qualified maksudnya dia apa? Dia ada nombor penterjemahan kan. Registered penterjemahan tu, dia ada chop dia sendiri untuk tu lah. Itu sebaiknya yang tu lah. Dan ramai juga dekat luar tu, saya minta maaf lah, cikgu ramai yang ada. Tapi cikgu tak biasa tulis artikel jurnal. Optical sikit lah. Dia ganggu sikit lah, dia tak faham style dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Dan profit tu penting lah. Of course, sebab tu one of the comment reviewer mengatakan English kita mungkin poor lah. Poor dalam kata lain sebab tak ikut style dia. So dia memang personally memang tulis profit. Dan sebenarnya dalam tip 100 tu ada satu slide saya beritahu, tapi dia costly. Kalau you nak hantar dekat Emerald, hantarlah profit dekat Emerald. You nak hantar kat Taylor and Francis, Taylor and Francis pun provide English services. Tetapi costly. Bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit. Cost sikit. Tapi mostly sekarang ni semua, kalau tanya saya profit tu penting? Penting. Dalam slide saya pun ada cerita sentuh pasal profit. Okay, so mungkin Dr. Leon dan yang lain tu yang memerlukan peluru Ya. Terus. Terima kasih mungkin banyak. Mungkin boleh terus. Mungkin boleh terpadu, boleh berbual terus dengan apa Dr. Fadli ya, Dr. Leon. Okay, saya buka satu lagi soalan kepada. Ada lagi soalan? Kalau belum ada dari peserta lain, bolehkah saya bertanya lagi kalau dibenarkan? Bolehkah? Boleh lah. Masih ada yang lain bertanya, bahkan. Okay, tadi penceramah Dr. Fadili ya, Fadili ya. Beliau ada menyatakan dengan reviewer. Bila sebut reviewer ni, saya nak tanyalah kan. Adakah reviewer di Malaysia kita ini yang kalau kita jadi, saya pernah jadi reviewer lah di luar negara. Akan tetapi dia tidak berbayar, dia hanya ada satu certificate lah. Itu sajalah yang saya dapat. Tapi sebelum ni saya pernah mengikuti beberapa siri ya untuk penerbitan artikel yang menjadi reviewer. Okay. Saya nak minta sedikit maklumat lah daripada Tuan Doktor tentang menjadi reviewer yang berbayar di Malaysia. Apakah
ataupun di luar negara lah yang berbayar punya kepada reviewer lah. Bolehkah minta sedikit maklumat tentang ini? Okay, mostly reviewer ni adalah volunteer, kan? Volunteer, expert ke, professor ke, sampai PhD student. PhD student pun jadi general reviewer. Dia belum dapat doktor tapi dia tengah buat PhD pun boleh jadi reviewer. Okay, dan calon PhD ni sehinggalah profesor ulung, profesor emeritus pun dia konsep volunteer. Tapi kalau Dr. Leong tahu general reviewer yang bayar, boleh heboh-hebohkan lah sebab, ataupun senyap-senyap kan, sebab memang tak banyak lah jurnal yang kena bayar lah. Saya suatu masa dulu memang saya cakap honestly lah kan. Jadi bila boleh jadi passive income ni, kita pun jadi cop tepi lah. Sebab dia bagi saya lebih kurang macam $25. Satu review $25. Jadi agak-agak apa yang berlaku? Minta hari-hari ya. Saya nak jadi reviewer hari-hari. Jadi ketika itu memang saya tak nampak lah. Saya nampak bikin best ni dapat income ni. Satu hari dapat RM1 kan. RM25 kan. Jadi kalau dah, kalau buat sehari satu, sehari satu, banyak duit saya ni. Jadi kalau tanya saya, dari segi kualiti dan kenapa secara worldwide mengatakan kenapa tak bayar bagi sijil tu, sebenarnya kita nak cari seorang yang betul-betul honest, orang suka dalam bidang ni. Dia jadi review yang suka dalam bidang ni. Tapi kalau tanya saya, attitude dekat Malaysia ni susah sikit. Minta maaf saya sebut kan. Attitude dekat Malaysia ni susah sebut sikit sebab kita memang ada money oriented. Contoh untuk jadi examiner Viva pun kan kena bayar yuran Viva kan. Tahu tak yuran Viva tu apa? Nak bayar duit internal examiner, nak bayar duit token kepada examiner. Malah ada setengah universiti jadi pengurusi pun dapat token. You just imagine dekat universiti, semua staff universiti tu. Pengurusi, staff universiti, internal, staff universiti, staff dalaman, bila jadi reviewer itu pun ada bayaran. Jadi dekat Malaysia ni considernya, ada juga saya tahu tempat-tempat tu jadi reviewer dibayar. Jadi bukan apalah, dibayar tu dah mungkin sedikit culture di Malaysia tu untuk jadi proses jadi laju sikit lah. Tapi pengalaman saya dekat worldwide, dekat top publisher semua voluntary. Adalah jurnal international dulu saya inbox sebab dia nak bagi $25. Rupanya queue panjang, dalam setahun saya dapat satu job je. Tapi dia bagi dah token $25 lah. RM1 lah lebih kurang kita dapat. Tapi kalau tanya saya, the most important thing adalah kita nak dapatkan construct comment lah, comment yang betul-betul tadi. Ni bayangkan dekat Taylor, contohlah saya hantar kat Taylor and Francis. Ni memang banyak saya hantar kat situ. General volunteer yang review saya tak tahulah, profesor ke siapa saya tak tahu. Sebab kita memang tak tahu, dia blind. Tapi saya dapat 50 komen. 50 komen tu bukan biasa-biasa punya komen eh. Komen dia kata, okay, you punya abstract is unclear, you should be provide your abstract, blah 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 blah. Your method is wrong, is not match dengan ni, dia detail lagi. Jadi detail. Sama pernah saya dapat 30 lebih muka surat komen. 30 lebih muka surat komen dengan orang yang review tu secara tidak berbayar. Dan kita kena faham lah, orang tolong kita tu, dia mungkin tak tidur malam, berapa malam untuk review artikel kita untuk bagi komen kat kita. Dan kita pula selalu kata, ah Taylor ni tak bagus, banyak bagi komen. Kita selalu tidak menghargai padahal orang tu tidak dibayar pun untuk komen kat. Jadi kalau tanya saya, kerja reviewer ni, kalau Dr. Leong pun jadi review, tahniah lah dan terima kasih lah membantu dari segi pembangunan jurnal sedunia ni. Sebab kita memang susah nak cari reviewer. Tanyalah mana-mana chief editor atau editor, kekurangan kita adalah untuk mencari reviewer. Sebab tu sekarang, dulu tak ada sijil tau, sekarang keluarkan sijil. Tu semua nak bagi kredit dan sebagainya lah. Ada setengah universiti dapat KPI lah, siapa jadi review masuk KPI, KPI individu lah. So KPI kita, siapa yang review international ada markah. Tapi kalau tanya saya, siapa nak jadi reviewer? Semua yang ada kat sini. Semua kat sini boleh jadi reviewer. Macam mana reviewer? Senang je. Pergi dekat journal, pergi dekat bahagian editor, dapatkan email chief editor, email dekat dia, attach CV. Kita ni bukan siapa-siapa. Nak orang pelawa kita, mimpilah. Sebelum orang nak pelawa kita, kita try and error je. Email dengan chief editor, attach CV, dapatlah. Tunggu je lah lepas tu. Itulah cara saya pesan kat student PhD saya, yang mana student-student saya nak jadi lecturer, tak perlu tunggu jadi lecturer nak jadi reviewer. Ni, pergi dekat journal ni, email dengan chief editor, gunalah ayat dia humble, ayat rendah diri, attach CV kita. Tunggulah jadi reviewer. Saya cakap terus terang, pernah dalam satu case, kebetulan saya kenal artikel ni daripada satu profesor ni. Saya kenal profesor ni sebab dia je buat tajuk ni. Jadi
saya student saya jumpa, dia kata dia ada masalah nak review artikel ni. Saya kata kalau you dapat review artikel ni memang you hebat. Tapi you review dulu. Satu masa lepas tu bercakap, you tahu tak you review paper siapa? You dengan saya je lah, saya sebut nama profesor tu. Menggigil dia. Ha, saya review paper profesor ni. Ha, jadi kalau dia tanya kan, kita tak tahu pun siapa review artikel kita. Mungkin student PhD yang review artikel kita. Sebab pernah student saya review artikel satu profesor. Ha, jadi jadi kalau tanya saya, dia adalah voluntary dan kita pun spot blind, kita pun tak tahu siapa yang review artikel kita. Jadi yang ketiga adalah kita should be kena respond lah setiap persoalan. Saya pernah cakap dengan student saya, ni komen saya dekat Taylor. Most of them kata saya punya komen mengalahkan Viva. Itulah sinonim term lah. Jadi kalau tanya saya, okey je. Janji saya dapat komen banyak ke sikit, okey, sebab saya tahu walaupun komen dia banyak tapi dia dah spend berapa hari, berapa malam untuk dapat bagi saya komen, dan patutnya saya appreciate. Dan orang yang macam, maaf lah, mungkin Dr. Leong dah jadi reviewer dan kita tahu macam mana nak review artikel. Jadi banyak spend masa. Jadi bila kita dapat komen tu, kita selalu bersyukur lah. Ha, ni kerja review ni bukan senang. Jadi it's something like that. Jadi kalau review dibayar tak bayar tu, tak ada issue. Tak ada ethical issues. Tak ada ethical issues lah. Bayar. Ni orang nak bayar kat kita, ambil. Kalau tak nak, bagi saya. Ha, ambil. Kalau free pun, dapat CJ pun, okay. Ha, jadi dia tak ada issue. Ethical issue, bayar tak bayar, review pun tak ada issue. Kalau tanya saya, orang nak bayar, ambil lah. Ha, eh. Oh, okay, doktor ya. Okay, Dr. Okay. Leong. Okay, terima kasih ya banyak. Terima kasih ya Dr. Fadli dengan Dr. Hadiah. Okay. Terima kasih banyak. Okay, sama-sama. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung ya. Terlalu banyak yang kita dapat pada hari ini, saya fikir ya. Dan apa nama, dari segi perkongsian tadi, diharapkan dapat membantu kita lah untuk menghasilkan jurnal yang berimpak tinggi. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah kita. Ya. Dan kalau nak kirakan tak cukup masa yang kita ada ini, ya. Dan saya cadangkan kita akan adakan lagi siri ceramah, siri webinar dengan beliau ya, pada masa akan datang ya, untuk memantapkan lagi diri kita lah ya, berkenaan dengan cara-cara penulisan artikel jurnal ya, berimpak tinggi ni ya. Sebelum kita bersurai ya, tangguhkan majlis ini, saya selitkan sedikit serangkap dua pantun ya. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke